Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah salah satu dari saudara atau saudari kita yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahinya dan menjadi saksi kebaikan kepada mereka di hari kiamat kelak, yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di rumah saudara kita ini adalah undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di atas undang-undang dasar di atas, agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adumun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi di dunia ini, ba'duhum li ba'din adum, pada hari kiamat semua mereka akan saling bermusuhan, akan saling bertikai. Illa al-muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Al-Quranil Azim, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, فَكُلُّ مُصَاحَبَةٍ وَمُصَادَقَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْهَا تَضِيعُ وَتَصِيرُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini, persahabatan ataukah pertemanan, serta persaudaraan yang dibangun di atas nasab, jika bukan karena Allah tidak saling menuntun antara satu sama yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah, tidak dibangun di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, fa innaha tadhi'u wa tasiru 'adawatan yaumal qiyamah. Maka hubungan yang terjalin tersebut semuanya akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmizi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan sungguh benar apa yang telah Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat Al-Isra dengan firman-Nya, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini menyuruh, menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih sempurna, lebih indah, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka pahala yang amat besar. Al-Imam Asy-Syinqiyathi, seorang ulama tafsir rahimahullahu taala, salah satu dari guru seniornya Syekh bin Baz
atau salah satu dari gurunya Syekh bin Baz rahimahullah, di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, ketika menerangkan ayat di atas, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini menyuruh manusia kepada sesuatu yang lebih sempurna, lebih indah, lebih kuat. Di antara buktinya, kata beliau, di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'an jauh lebih indah, jauh lebih sempurna, jauh lebih erat ketimbang persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka. Dan itu kita rasakan. Terkadang kita tidak betah duduk hanya 10-15 menit dengan saudara kandung kita, tatkala nilai agama tidak menghubungkan di antara kita. Tetapi di sisi lain, kita bisa betah ngobrol lama, bisa senang, semangat mengunjungi saudara kita yang tidak ada hubungan nasab di antara kita, tidak ada hubungan partai di antara kita, tidak ada hubungan organisasi di antara kita, hanya saja karena dia berada di atas akidah Al-Quran, di atas akidah As-Sunnah, karena dia berada di atas akhlakul Quran, di atas manhajul Quran. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ini bukti benarnya firman Allah Jalla wa'ala di atas, di mana hubungan yang dibangun di atas Al-Quran jauh lebih kuat, jauh lebih indah, jauh lebih erat daripada hubungan yang dibangun di atas nasab belaka. Seorang penyair Arab menyatakan, Sokhratun mal a'da'i dhayiqatun wa samul khiyati ma'al ahbabi midanu, padang tandus terasa sempit jika kita berada di sisi orang-orang yang membenci kita, apalagi kalau kita dibenci karena kita berpegang teguh di atas agama Allah. Wasamul khiyati ma'al ahbabi midanu, kata penyair tersebut. Sedangkan lubang jarum yang begitu kecil terasa luas, terasa lapang tatkala kita berada di sisi orang-orang yang mencintai kita. Nah, dan saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala serta mengharap kepadanya agar memberikan kepada saya sebuah keutamaan atas kunjungan kali ini, sebuah keutamaan yang tertera atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, adalah mereka orang-orang yang saling cinta, mencintai sesama mereka karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin farsadallahu ala madrajatihi malaka فقال أي يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أنني أحببته في الله. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanan, ya Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat berkata kepadanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Dia pun menjawab, uridu ziyarata akhilli fi hadhil qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini. Malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya, hal min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kunjungan engkau ini karena ada perkara-perkara dunia yang engkau harapkan darinya? Dia pun menjawab, la, sama sekali tidak, sama sekali bukan. غير أنني أحببته في الله, hanya saja karena aku mencintainya karena Allah Jalla wa Ala. Dan sungguh ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai dan saya muliakan, tiada hubungan nasab di antara kita. Saya enggak pernah kenal antum yang berada di depan saya siapa, ini rumah siapa, siapa namanya baru saya tahu berapa hari yang lalu, ya. Dari mana pemilik rumah ini baru saja saya ketahui bahwa dari Solo. Ya, tetapi kita bisa bertemu dan bisa dekat seperti ini. Apa sebabnya? Karena ayat-ayat atau apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang telah kita simak di atas.
Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Al-Qur'an itu akan menyeru kepada sesuatu yang lebih kuat. Kata Imam Asy-Syinqiti, di mana persaudaraan, hubungan yang terjalin di atasnya itu jauh lebih indah, jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna daripada hubungan yang dibangun di atas nasab semata. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang telah kita simak dari beberapa ayat dan hadis di atas. Dan ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, di antara keharusan atau konsekuensi dari nikmat ukhuwah di atas iman, di atas undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, adalah saling memberikan nasihat antara satu sama yang lainnya, saling menegakkan ala amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Hal ini Allah firmankan di dalam surat At-Taubah dengan firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Buktinya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza stansahaka fansahhu. Jika dia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala di dalam pantunnya berkata, laisa shadiqu man saddaqak. Laisa shadiqu man saddaqak. Walakinnama shadiqu man sadaqak. In jahil ta'allamak wa in ghafil tadhakkarak. Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan sikapmu, selalu membenarkan ucapanmu, selalu bersikap basa-basi denganmu. Walakinnama shadiqu man sadaqak. Tetapi teman yang jujur itu, teman sejati itu adalah orang yang sportif, seorang yang jujur ketika bergaul bersamamu. Apa bukti dia jujur sebagai temanmu? Kata beliau, in jahil ta'alamak. Jika ada perkara agama yang tidak engkau ketahui, dia memberitahunya, memberitahukan engkau tentang hal tersebut. Apakah dengan ilmunya ataukah dengan mengarahkan engkau kepada orang yang berilmu. Wa in ghafilta dzakarak. Dan jika engkau lalai, sedang lalai, dia mengingatkan engkau. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang seperti itu, dan termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang yang seperti itu akan saling memberi syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat dan anugerah Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba adalah diberikan pasangan hidup dan anak keturunan, yang dengannya terbangunlah sebuah rumah tangga. Hal ini Allah Jalla wa'ala firmankan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan hidup untuk kalian. Dengan kalian memiliki pasangan hidup, hidup kalian bisa lebih tenang. Hati kalian bisa lebih tenang, lebih nyaman. Dan Allah menciptakan mawaddah dan rahmat di antara kalian. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan, laisal hubbu mislan nikah. Sungguh tiada cinta yang lebih indah yang terjalin di antara manusia melebihi keindahan cinta yang terjalin di antara pasangan suami istri. Tentunya jika pasangan suami istri tersebut berada di atas bimbingan agama. Inna fi dzalika al-ayatin liqaumin yatafakkarun.
Sesungguhnya pada hal itu terdapatkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Di dalam surat An-Nahl, An-Nahl juga disebut dengan nama lain An-Ni'am, surat nikmat. Karena di dalam surat tersebut Allah mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah ingatkan kita tentangnya adalah nikmat rumah tangga, nikmat pasangan hidup, nikmat anak keturunan. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Dialah yang telah memberikan, menciptakan untuk kalian pasangan hidup. Seorang wanita dianugerahkan untuknya suami. Di saat sebagian wanita lain yang mungkin lebih sempurna dunia dan akhiratnya daripada dia, tetapi sampai hari ini belum dianugerahkan untuknya nikmat suami. Demikian pula sebagian kaum lelaki yang telah dianugerahkan kepadanya nikmat istri salihah. Tatkala di mana atau di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin lebih sempurna dunia dan agamanya daripada kita, tetapi saat ini sampai detik ini mereka belum dianugerahkan nikmat istri. Maka Allah ingatkan kita di dalam ayat ini, Dialah yang telah menciptakan, memberikan kepada kalian nikmat istri, nikmat suami, nikmat pasangan hidup. Dan dari istri-istri kalian Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk kalian anak keturunan, banina wa hafadah. Anak, banin artinya anak, hafadah cucu. Dari istri kalian Allah Jalla wa'ala berikan, anugerahkan untuk kalian anak dan cucu. Coba perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Jalla wa'ala sebutkan secara khusus nikmatnya yang telah Ia berikan kepada kita dari istri-istri kita berupa anak keturunan. Karena persalinan yang dilakukan oleh istri-istri kita atau oleh kaum istri adalah sebuah perjuangan yang amat besar, yang tidak kalah besarnya dengan perjuangan suami yang sedang banting tulang jungkir balik mencari nafkah buat anak istrinya. Andai kata seorang istri tidak punya jasa, tidak punya kebaikan untuk suaminya dari sisi dunia kecuali persalinan lakukan, maka sungguh itu sebuah perjuangan yang tidak kalah besarnya dengan perjuangan seorang suami yang banting tulang jungkir balik mencari nafkah buat anak istrinya, di mana taruhan dia adalah nyawa ketika melakukan persalinan tersebut. Makanya dalam ayat ini Allah ingatkan kita, waja'alanakum min anfusikum waja'alanakum min azwajikum banina wa hafadah. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian melalui istri-istri kalian berupa anak keturunan. Wa razaqahum min at-thayyibat, dan Ia telah memberikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun? Apakah dengan nikmat Allah, apakah mereka beriman kepada selain Allah, lebih yakin kepada selain Allah, ataukah mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya? Oleh karenanya, nikmat yang seperti ini hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya untuk mensyukurinya. Karena nikmat pasangan hidup, nikmat anak keturunan, nikmat rumah tangga seringkali dikufuri oleh sebagian manusia. Hal itu diketahui dengan sikap dan kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang menerangkan bahwa mereka itu kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dari nikmat rumah tangga, nikmat pasangan hidup, dan nikmat anak keturunan. Sedangkan Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam surat Ibrahim, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah oleh kalian, tatkala Rabbmu mengumumkan, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah Aku berikan, niscaya Aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Ini tips, ini kiat agar sebuah nikmat itu ditambah oleh Allah, yaitu mensyukuri
mensyukurinya. Berarti bapak-bapak yang ingin ditambah nikmat istri satu lagi, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah atas nikmat istri pertama. Karena kaedahnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Paling bapak-bapak yang istrinya ikut hadir pada kajian hari ini, pulang ke rumah akan dikatakan oleh istri, bapak enggak usah bersyukur. Ya, tentunya bukan seperti itu maksudnya. Penambahan nikmat tidak mesti penambahan nominalitasnya, fisiknya. Ya. Ditambah dengan keberkahannya dan yang dan sisi-sisi lainnya. Ya, tapi yang di atas hanya sekedar obat ngantuk saja. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la in kafartum in 'adzabi la syadid." Dan jika kalian kufur kepada Allah, maka sungguh azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang amat pedih kepada seorang hamba, kata para ulama, adalah Allah angkat, Allah ambil sebuah nikmat yang telah Ia anugerahkan kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Innahu may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha syadidul 'iqab." Sesungguhnya barang siapa yang mengubah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya setelah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Dan merupakan ciri mereka ibadur rahman yang Allah janjikan syurga untuk mereka adalah mereka yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat rumah tangga, nikmat pasangan hidup, nikmat anak keturunan, sehingga mereka selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan hidup kami dan dari anak keturunan kami sesuatu yang menyejukkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini poin pertama terkait materi kita pada hari ini. Poin yang kedua terkait materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu menyelamatkan keluarga dari api neraka Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah, hendaknya setiap kita sebagai suami atau sebagai istri, atau kalau di dalam majelis ini ada yang masih jomblo atau single, calon suami atau istri, hendaknya dia setelah menikah atau sebelum menikah selalu mengingat akan firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah bebatuan dan manusia. Apa makna qu anfusakum wa ahlikum nara? Diterangkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh ulama tafsir di bawah ayat ini seperti tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan tentang firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," kata beliau, "Allimuhumul khaira wa adibuhum." Ajarkan mereka perkara agama ini dan berikan mereka sanksi atas pelanggaran mereka terhadap agama Allah. Yang memiliki ilmu dengan ilmunya langsung. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka hendaknya dia menjadi wasilah perantara keluarganya bisa mengetahui ilmu agama. Dengan dia memanggil orang yang berilmu ke rumahnya, mengajarkan perkara agama kepada keluarganya, atau membawa keluarganya untuk hadir di majelis ilmu agama di luar rumahnya. Memudahkan fasilitas-fasilitas ilmu agama untuk keluarganya. Maka termasuk ke dalam hal ini. Ali bin Abi Thalib, ma'na qu anfusakum wa ahlikum nara 'allimuhumul khaira wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama dan berikan mereka sanksi dengan cara yang hikmah dan bertahap tentunya atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap agama Allah Jalla wa Ala.
Di dalam surat Taha, di akhir surat Taha, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat. Salat merupakan tiang agama yang telah disepelekan, diremehkan oleh sebagian besar kaum muslimin zaman ini. Kalau kita melihat kondisi mayoritas lingkungan kita saat ini, hampir tidak kita dapatkan ada seorang suami yang memperhatikan, ya, yang fokus memperhatikan salat keluarganya. Bahkan sebagian pemimpin rumah tangga membiarkan anak-anaknya itu keluar rumah, keluar masuk rumah, kata Syekh Mubil, kalhirrah. Anaknya itu laksana seekor kucing. Dia tidak tahu menahu kapan masuk anaknya ke rumahnya, kapan keluarnya, dan kemana keluarnya, dan apa yang dia lakukan ketika keluar, serta apa yang dilakukan oleh anaknya ketika sudah masuk ke dalam rumah. Anaknya itu kalhirrah, seperti seekor kucing yang tidak diberikan perhatian olehnya kepadanya. Kali di sini dalam ayat ini Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu senantiasa untuk senantiasa melakukan salat. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingan. Karena setiap kali kita mengajak anak istri kita, keluarga kita kepada kebaikan, ya, terkadang ada sikap-sikap keluar dari mereka yang dapat menguji kesabaran kita. Maka setelah itu Allah katakan wastabir 'alaiha. Ya, kalimat istabir kalau dalam bahasa Indonesia sama aja artinya dengan isbir. Tapi dalam sastra Arab istabir ini lebih dalam maknanya. Karena merupakan kaidah dalam sastra Arab, ziyadatul mabani tadullu 'ala ziyadatil ma'ani. Pertambahan huruf dalam sebuah konteks menunjukkan pertambahan arti. Memang kata dasarnya sama, istabir dari kata sabara yasbiru. Tapi di sini ada beberapa tambahan huruf. Dan di dalam sastra Arab dikenal kaidah di atas. Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Pertambahan huruf pada kata dasar itu menunjukkan ada makna yang lebih dari kata dasarnya. Wastabir 'alaiha. Mana istabir 'alaiha, hendaknya engkau bersabar, betul-betul sabar, berusaha untuk sabar, jangan sampai meninggalkan sifat sabar. Karena kunci kesuksesan di dalam mendidik anak agar menjadi anak yang sukses dunia akhirat cuma satu modal utamanya. Kunci utamanya adalah sabar. Adalah sabar. Ini kunci utama, ya, dari kunci kesuksesan di dalam mendidik keluarga dengan pendidikan yang benar. Setelah itu Allah katakan la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu untuk bertanggung jawab atas rezeki keluargamu. Ya, lihat bagaimana sastra Al-Qur'an. Karena terkadang sebagian manusia takut anaknya terlalu saleh, istrinya salehah, khawatir akan berkurang pendapatan mereka nanti. Akan menurun ekonomi mereka kalau terlalu taat. Ini kan buruk sangka kepada Allah. Kalau anak saya tahu ini haram, itu haram, nanti pendapatan dia akan berkurang. Ya. Kalau terlalu saya dekatkan dia dengan agama, ya, saya kekang dia dengan agama, padahal tidak ada istilah pengekangan dengan agama. Karena semakin orang dekat dengan agama, pasti dia semakin bahagia hidupnya. Itu kaidah dalam Al-Quran. Karena Allah telah berfirman, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, apakah dia seorang lelaki ataukah seorang wanita, selama dia memiliki iman yang benar, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, dan kami akan membalasnya dengan pembalasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah dia perbuat. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka senang, mereka bahagia, hati mereka tenang, tenteram, bahagia dan mengingat Allah. Dan ketahuilah hati itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tenteram
tidak akan pernah bahagia kecuali dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Tetapi tetap ada sebagian manusia yang menyangka kalau dia terlalu dekat dengan Allah akan sengsara, dia akan merugi, masa depannya akan gelap. Bahkan sebagian orang tua takut anaknya, khawatir masa depan anaknya gelap kalau anaknya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kalau anaknya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka di dalam ayat ini Allah katakan, la nas'aluka rizqa, rezeki anakmu, keluargamu tidak kami minta kepadamu. Karena di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Al-Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tiada yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Dalam surat yang lainnya Allah berfirman, wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, betapa banyak yang melata di muka bumi ini secara kasat mata kalian dia enggak bisa kaya seperti itu, enggak punya rezeki seperti itu. Mungkin dia lumpuh, buta, stroke, ya, kurang cerdas, IQ-nya terlalu rendah, tapi dia bisa kaya, bisa sukses melebihi orang-orang yang lebih normal fisiknya daripada dia. Kenapa demikian? Allah yarzuqaha wa iyyakum, karena rezeki dia dan rezeki kalian itu di tangan Allah, bukan di tangan kalian, bukan bergantungan pada kecerdasan kalian. Kewajiban kita hanyalah berusaha dan bertawakal kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi bersabda, inna rizqakal mauti aina ma takunu yudrikum, rezeki itu sama seperti kematian, dimanapun kalian berada rezeki itu akan datang kepada kalian. Ma min nafsin tamutu illa waqad istukmila rizqah, tidak ada satupun makhluk yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Jika ada orang yang belum mengkonsumsi seluruh rezekinya, pasti dia tidak akan mati. Kalau dia mati, berarti jatah rezekinya memang sudah dia konsumsi secara sempurna. Ma min nafsin tamutu illa waqad istukmila rizqah, tidaklah ada yang mati kecuali rezekinya itu telah sempurna. Kewajiban kita adalah berusaha dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Karena kata Nabi, fa inna ma indallahi la tunalu bi ma'siyati, rezeki halal, rezeki yang barokah, rezeki yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat tidak akan pernah kamu peroleh dengan cara bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu biqana." Apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah. Tawakal itu definisinya kata para ulama adalah sidqul i'timadi, sidqul i'timadi 'ala Allahi fil umuri kulliha, kejujuran hati di dalam menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah dalam segala urusannya, dan tetap melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Maka di dalam hadis ini Nabi menyatakan, barang siapa jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan anugerahkan untuk kalian rezekinya sebagaimana Allah telah menganugerahkan rezekinya kepada seekor burung yang keluar dalam keadaan lapar dari sangkarnya, kemudian pulang dalam keadaan sudah kenyang. Kata para ulama, permisalan Nabi dengan di ujung hadis ini sebuah konteks yang mesti disebutkan setiap kali menyebutkan hadis ini. Setiap kali hadis ini disebutkan. Karena ada sebagian orang yang salah di dalam memahami hadis ini karena konteks ujung daripada hadis di atas tidak dia fahami. Sehingga di antara mereka ada yang menelantarkan istrinya. Bahkan sebagian mereka meninggalkan istrinya sedang hamil tanpa bekal uang belanja sehari-hari. Alasannya khuruj fi sabilillah. Bagaimana istrimu? Tawakal kepada Allah. Ya. Dalilnya hadis ini. Padahal kata Imam Ibnu Hajar, dengan sengaja Nabi menyebutkan contoh
seekor burung agar kita memahami tawakal yang sesungguhnya, bahwa tawakal itu harus melakukan sebab. Contohnya burung di sini. Lapar dia, keluar dari sangkarnya mencari makan. Setelah itu dia baru pulang dalam keadaan kenyang. Jadi tidak cukup ya ghani berikan uang satu goni tanpa kerja. Akhirnya jatuh uang logam satu goni, patah lehernya. Dengan alasan bertawakal kepada Allah. Lah, tawakal, orang yang bertawakal kepada Allah tanpa melakukan sebab, dia telah mencela syariat Allah. Karena di antara isi syariat Allah adalah firman Allah, wa askinuhum min haitsu sakantum. Berikanlah untuk istri kalian tempat tinggal yang kalian tinggali, dan berikanlah kepada mereka nafkah min wajidikum, dari pekerjaan kalian. Di dalam Islam, yang wajib bekerja, yang wajib membeli rumah adalah suami, bukan istri. Bahkan para ulama menerangkan di dalam kitab-kitab fikih, andai kata seorang istri itu adalah konglomerat dan suami adalah kolong melarat, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengeluarkan uangnya untuk belanja sehari-hari rumah tangganya. Yang berdosa tetap si suami, yang wajib bekerja tetap suami, walaupun dia kolong melarat dan si istri konglomerat. Ini ketetapan Islam, jemaah. Nah, ini menerangkan kepada kita apa? Anjuran melakukan sebab. Nabi SAW keliling pasar jualan. Sampai-sampai beliau dilecehkan dengan karena profesinya tersebut oleh kaum musyrikin. Wa qalu ma li hadzal rasul yamshi fil ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini? Makanan yang dia konsumsi sama dengan makanan kita, tidak ada yang istimewa. Dan dia juga keliling di tengah-tengah pasar jualan. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan la ayyahtatiba ahadukum fayahmiluhu ala dhahri akhu ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tahu aw mana'u. Salah satu di antara kalian berprofesi sebagai pengumpul kayu bakar, kalau bahasa kita orang Indonesia mungkin pengumpul rongsokan, ya. Dia kumpulin kemudian dia jual dapat uang untuk menafkahi keluarganya, itu jauh lebih baik daripada dia tidak bekerja cukup mengemis kepada manusia. Mengemis yang bisa jadi mereka memberikan atau tidak memberikannya kepada mereka. Dan kita tidak perlu malu dengan sebuah pekerjaan yang halal, sekalipun manusia memandangnya hina dan rendah. Tetapi hendaknya kita malu dan takut kepada Allah atas pekerjaan kita, yang dengan pekerjaan itu kita dimuliakan oleh manusia, tetapi itu pekerjaan yang bertentangan dengan agama Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Zakaria alaihi salam najjara." Nabi Zakaria itu berprofesi sebagai pengumpul kayu bakar, masuk ke hutan cari kayu kemudian jual ke masyarakatnya. Ini pekerjaan Nabi Allah Jalla wa'ala Zakaria alaihi salam. Ya, namun jangan salah dipahami, pulang dari kajian ini saya jadi pengumpul kayu bakar aja deh. Bukan itu maksudnya. Maksud dari pembahasan di atas adalah pentingnya melakukan sebab di dalam melakukan dalam mencari nafkah. Tidak mengabaikan sebab dengan alasan tawakal. Naam. Ini poin yang kedua agar kita memperhatikan perintah Allah Jalla wa'ala, mengingat perintah Allah Jalla wa'ala di atas terkait rumah tangga kita. Kita perintahkan mereka, kita ajarkan mereka ilmu agama yang dengannya mereka akan taat dan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Shu'aib, ya, Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, maksud bapaknya adalah Abdullah, dari kakeknya maksud Amr bin As. Ya. Ada yang menyatakan maksudnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Yang jelas ini adalah silsilah hadis yang sanadnya tidak lebih dari predikat hasan. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin."
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau salat tatkala mereka sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka tatkala mereka sudah berumur 10 tahun. Tidak pantas lagi satu tempat tidur dengan kedua orang tuanya. Dan kalau mereka beda jenis, tidak pantas lagi mereka satu tempat tidur. Ya, sekalipun satu jenis, ya. Lebih baik tempat tidurnya walaupun kamar yang satu tidak bersama, tidak bersamaan demi menjaga psikolog mereka yang lebih baik. Ya. Hal yang seperti ini terkadang disepelekan oleh manusia. Kemudian dia baru menyadarinya ketika anaknya memiliki penyakit-penyakit yang na'udzubillah dari penyakit tersebut yang kebagian besar mereka tidak bisa terobati dari penyakit tersebut. Naam. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dan ada beberapa renungan yang semestinya kita merenunginya. Yang pertama, anjuran untuk memperhatikan pendidikan anak di usia dininya. Contohnya di sini di umur 7 tahun diperintahkan salat. Karena salat tiang agama. Kalau semenjak kecil seorang anak itu sudah salat, maka insyaallah ibadah lain akan mudah. Karena seorang itu walaupun banyak masalah, kalau dia masih cinta salat, insyaallah kita enggak pesimis suatu saat dia akan bertobat. Ya. Karena kalau salat dia lakukan dan dia benar-benar melakukan salat dengan sesuai dengan sunnah Nabi, pasti buah daripada salat tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Akan mencegah seorang dari kemungkaran dan fahsya. Dan sangatlah banyak manfaat membiasakan seorang anak di atas kebaikan di usia dininya. Di antaranya, ketika dia sudah tua, dia sudah dewasa, maka dia sudah terbiasa dengan kebaikan tersebut. Tidak perlu lagi kita perintahkan dia. Tetapi kalau dia tidak terbiasa dengan sebuah kebaikan agamanya di masa kecilnya, maka tidak sedikit kita melihat para remaja masa sekarang sulit diarahkan oleh kedua orang tua mereka ke jalan yang baik. Menggunakan kekerasan gak bisa lagi, mereka udah tua, mereka udah dewasa. Bahkan sebagian anak kalau dikerasi nantang orang tuanya untuk gulat. Sini lo berantem di luar, jangan berani dalam rumah. Semua orang tuanya begitu. Ya, sebabnya apa? Sebabnya orang tuanya yang tidak memberikan perhatian pendidikan untuknya di masa kecilnya. Makanya ada ungkapan sebagian ulama salaf tentang anak kecil itu, kata mereka, al-waladu kal-waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu laksana lembaran-lembaran putih. Engkau bisa menulis apa saja di atas lembaran tersebut. Kita punya kertas putih ya. Bisa nulis apa saja, bisa nulis dengan warna apa saja. Apa yang kita tulis itulah yang nampak ya. Anak kecil seperti itu. Apa yang kita isikan ke dalam otaknya di masa kecilnya, kebiasaan yang kita berikan kepadanya di masa kecilnya, itulah yang akan menjadi kebiasaan dia di masa dewasanya, di masa tuanya. Bahkan jangankan di masa dewasa jemaah, tidak sedikit kita melihat, bahkan kita jujur saja, tidak usah melihat ke orang lain, di sebagian keluarga dekat kita ada yang sudah tua tidak mau sholat. Dia tidak lagi berzina, dia tidak lagi minum khamar, tapi sholat, untuk sholat amat sulit bagi dia. Kenapa? Karena di masa mudanya dia tidak terbiasa dengannya. Setelah dimarahin sama anaknya habis-habisan, baru mau sholat. Ini hal yang menyedihkan dia. Umur sudah 6 tahun, gak bisa sholat. Umur 50 tahun, 60 tahun, gak mampu puasa. Bukan gak mampu secara fisik, tapi karena seumur hidup, dia gak pernah puasa. Di umur 50 tahun, mungkin dia sudah agak insaf, atau ada dalam keluarganya ada anaknya seorang ustaz, anaknya seorang berilmu. Ketika diperintahkan, kalau ada anaknya baru berpuasa. Kalau enggak ada, hidayah jemaah. Ya. Karena tidak terbiasa di masa muda atau di masa kecilnya. Padahal ada guru, tidak sedikit guru kita seperti Syekh Abdullah Al-Gunaiman. Ya, Gunaiman ya. Beliau umurnya kurang lebih 100 tahun.
puasa Ramadan lancar, puasa Senin Kamis atau Daud juga lancar. Tapi tidak sedikit kaum muslimin, kita lihat umur 60 tahun gak mau puasa Ramadan dengan alasan bayar fidyah. Padahal dia mampu, cuma karena tidak terbiasa puasa. Kalau dia puasa, fisiknya mampu. Apa sebabnya? Karena di masa mudanya dia jauh dari Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama menyatakan, hal ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ulama menyatakan, man kana ala syai'in i'tada 'alaihi wa man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia akan terbiasakan dengan sesuatu itu. Barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati di atas kondisi sesuatu itu, di atas sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi matinya. Nah, ini pelajaran, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis di atas, agar kita memperhatikan anak kita dengan pendidikan agama dan kebaikan semenjak mereka masih anak-anak. Namun tidak pula ekstrim ya. Ada hal-hal yang terkadang itu belum terlalu tepat untuk dipaksakan kepada anak-anak. Ya, agama Islam, agama yang pertengah. Pertengah, misalkan anak perempuannya baru umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari pasang cadar. Ini enggak harus ya, ikhwan. Ya. Enggak harus. Ya. Saya tidak berani menyatakan haram, tapi khawatir ini sesuatu yang memberatkan si anak. Ya, apalagi umur segitu belum menimbulkan fitnah. Ya, mungkin sesekali biar, dan juga memberatkan ya, anak semua itu dari pasangkan cadar. Ya. Itulah kita di Indonesia, anak-anak kecil umur 4 3 tahun pakai cadar. Ya. Yang udah dewasa enggak pakai. Ya kan? Ya, ketika dewasa, kalau di Saudi kita lihat anak-anak syekh itu, ya tentunya perbuatan mereka bukan hujah ya. Ini sebagai ya cerita saja. Anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun pakaiannya biasa-biasa saja. Sebagian kita anak-anak yang umur seperti itu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang terkadang itu bisa memberatkan mereka. Ya. Yang pada intinya dia biasakan anaknya untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Sekalipun anak yang melakukan sebuah kesalahan agama dan umurnya masih di bawah umur balig, dia tidak berdosa, tetapi tetap hendaknya dia dibiasakan untuk meninggalkan perkara haram tersebut. Sebagai contoh dalam hadis ini, umur 7 tahun, kalau dia tidak sholat, tidak berdosa. Umur 10 tahun, juga belum berdosa. Kecuali kalau dia sudah balik dengan salah satu dari 3 tanda balik, ya, atau 4 tanda balik bagi seorang wanita, yang dimaklumi insyaAllah. Hanya saja kalau umur 10 tahun, dia tidak mau sholat, boleh diberikan sanksi. Sebagai contoh lainnya, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, suatu ketika Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma memasukkan satu butir kurma yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam mulutnya. Maka Nabi pun menyatakan kahin kahin au bakhin bakhin. Nabi pun langsung mengeluarkan butiran kurma yang dia masukkan ke dalam mulutnya tersebut. Setelah itu Nabi menyatakan, inni khasyitu an takuna minas sadaqah, inna qaumun la tahillu lana sadaqah. Wahai Hasan, aku khawatir kurma yang kamu masukkan ke dalam mulut kamu ini adalah kurma zakat. Sedangkan kita ahlul bait tidak halal makan harta zakat. Padahal kurma yang beliau makan tersebut belum bisa dipastikan itu kurma zakat. Baru dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan cuma satu butir kurma jemaah. Andai kata pun iya, cuma satu butir. Bagi kita orang Indonesia kan kayak gitu, biasalah cuma satu butir. Kedua, beliau masih anak-anak, belum tercatat dosa atas
atasnya. Tetapi Nabi ingin memberikan pendidikan. Seorang anak itu hendaknya dari semenjak dia kecil dibiasakan untuk meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, sehingga ketika sudah dewasa dia sudah terbiasa untuk meninggalkannya. Contoh lainnya yang ini merajalela bagi kita, khususnya kita di Indonesia, adalah musik jamaah. Sebagian anak-anak, masya Allah, ya, sambil mandi nyanyi. Apa sebabnya? Karena lingkungan ini penuh dengan musik. Masuk sekolah musik, keluar dari lokal sekolah musik duluan, nyanyi duluan, baru pulang. Naik mobil, dalam mobil musik, menggunakan permainannya musik, buka laptop isinya musik, ya. Bahkan dia juga mendengar musik dan nyanyian dari mulut orang tuanya yang sedang cuci mobil atau nyuci pakaian. Padahal musik itu, kata Imam Ahmad, kita terima ataukah tidak, kita setuju ataukah tidak, dan itu faktanya. Kata Imam Ahmad, al-musik awil ghina yumbitun nifaq. Musik dan nyanyian itu adalah bibit kemunafikan. Dan tidak akan pernah bertemu antara cinta musik dan cinta Al-Quran. Ketika dia sudah dewasa, ada sebagian anak di umur remajanya tidak bisa tidur kecuali dia sambil mendengar lagu-lagu tertentu. Ada enggak yang seperti ini? Hah? Ada, Pak, ya? Pengalaman pribadi, Pak, ya? Pas remaja, ya? Enggak, insya Allah. Baik. Ada sebagian anak-anak seperti itu. Kalau mendengar nyanyian, lagu, dia histeris, menangis, terharu. Begitu dihidupkan morotal, dia merasa risih. Kok morotal melulu sih, Mak? Bi, emangnya rumah kita ada orang mati? Kenapa? Enggak terbiasa. Tapi anak-anak yang sudah terbiasa dengan Al-Quran, dia terkejut, marah, menangis kalau ada musik yang hidup tiba-tiba di hadapannya. Ini rahmat dari Allah, jemaah. Nah. Ayat dan hadis tentang musik amatlah jelas, dan kita bukan sedang membahas hukum musik, tetapi sedang memberikan contoh pengaruhnya pendidikan di masa kecil seorang anak, di usia dininya. Nah, poin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan pada materi kita hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في بيت سيده وهو راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin terhadap keluarganya, dan dia kelak akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Seorang istri adalah pemimpin terhadap harta yang dititipkan oleh suaminya. Ini menerangkan apa? Bahwa yang mencari harta suami. Dan tidak salah seorang istri yang memegang harta. Dan seorang suami juga harus pandai bersiasat. Lihat dulu kalau ya, ibu menteri dalam rumah tangga ketat sekali ilmu ekonominya, ya harus pandai-pandai juga jumlah harta yang dititipkan kepadanya, ya. Karena sebagian ya ibu menteri dalam rumah tangga kalau udah pegang uang suami betul-betul diikat, ya, kantongnya, ya, dengan besi, tidak akan lepas, ya, kecuali untuk kepentingan yang luar biasa. Ya, bahkan sebagian istri sulit memberikan uang suaminya untuk suaminya yang ingin memberikannya kepada keluarganya. Ini tentunya sifat yang tercela. Nah, Nabi menyatakan seorang wanita adalah pemimpin terhadap harta suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga juga merupakan pemimpin terkait rumah tangga
majikannya, dan kelak dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan ia tersebut. Maka hendaknya kita merenungi dan merealisasikan hadis Nabi di atas. Jangan sampai ketika datang di hari kiamat, kita digugat oleh anak kandung kita sendiri. Bahkan tak jarang kita mendengar berita di dunia ini ada anak kandung menggugat orang tuanya. Pernah di-share ke saya seorang, subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepadanya, menggugat ibu kandungnya ke penjara kerana hukum dan siap memenjarakan orang tua kandungnya. Lihat bagaimana jemaah kejam dan kerasnya hati sebagian anak kaum muslimin masa sekarang. Apa kasusnya sampai dia menuntut seperti itu? Hah? Masalah tanah. Siapa dia? Jangan disebutkan. Enggak boleh. Ini renungan jemaah. Jangan kita sekedar mendengar menilai jahat kali itu anak. Tapi hendaknya kita merenungi kira-kira apa yang membuat si anak itu bisa seperti itu kerasnya sama ibunya. Pasti karena ibunya itu tidak menjalankan nilai-nilai agama ketika dia mendidik anaknya di masa kecilnya. Betapa banyak orang-orang yang berada di dunia entertainment sekarang tidak siap menyusui anaknya. Khawatir nanti anggota tubuhnya yang bagus tersebut akan menjadi ya kuntilanak. Ya. Maka dia tidak mau menyusui anaknya supaya tubuhnya yang bagus itu selalu terjaga. Dia rela anaknya minum susu lain. Padahal dari susu ASI itu dari sisi kesehatan ya, jamaah lebih tahu dari saya, tapi ada nilai lain yaitu keterikatan batin seorang anak dengan ibunya. Semenjak lahir sampai besar anaknya, dia tidak pernah mencebok anaknya sebagai orang tua. Tidak pernah memegang tempes anaknya. Bahkan merasa jijik ketika ingin mencebok anaknya. Padahal dengan dia melakukan hal tersebut, ini akan memberikan ikatan emosional batin yang luar biasa antara seorang anak dengan ibu. Maka tak jarang pula kita melihat sebagian anak ketika orang tuanya sudah tua, dia mau berbuat baik, tapi bukan dengan tangan dia langsung, melalui tangan pembantunya. Tidak siap mencuci kotoran orang tuanya, tidak siap memberi makan kepada orang tuanya, semuanya melalui pembantu. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita itu semisal serupa dengan perbuatan kita sendiri, jemaah. Maka tidak mengherankan ada kasus seperti tadi ya. Seorang anak menggugat ibu kandungnya. Kalau dia menggugat saudara kandungnya, mungkin lainlah dikit. Walaupun tetap tidak pantas. Ini ibu kandungnya berani dia gugat, jemaah. Mana hati kecil dia? Sebabnya karena orang tuanya yang tidak menjalankan norma-norma agama, nilai-nilai agama untuk anaknya, terhadap anaknya. Dari semenjak anaknya berada di dalam rahimnya, dan dari semenjak anaknya lahir dari rahimnya. Tidak adanya akikah, tidak diberikan nama yang baik, ia tidak dijaga lingkungannya, pergaulannya, tidak didekatkan dengan ilmu agama, ia tidak didoakan dengan doa-doa yang baik, dan seterusnya. Di antaranya seperti tadi, hal-hal yang semestinya orang tua melakukannya sesibuk apapun dia demi mengikat perasaan atau hati antara dia dengan anaknya, ini justru ditinggalkan seperti menyusui anak, jemaah. Itu sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang ditakuti oleh, dikhawatirkan oleh sebagian ibu rumah tangga. Apalagi sebagian mereka yang berada di dunia entertainment, tidak siap menyusui anaknya. Benar gak ini? Atau sekedar hoax? Hah? Benar kan? Sebagian saya bilang, saya gak bilang semuanya. Khawatir tubuhnya yang seksi tersebut akan rusak kalau dia menyusui anaknya. Dia keluar dari rumah di saat anaknya belum bangun dari tidurnya, dan dia pulang ke rumah di saat anaknya sudah tidur dari rumah. Sudah tidur. Dia sekolah tinggi-tinggi. Sekolah tinggi luar biasa. Suaminya pendidikannya tinggi. Dia pendidikannya tinggi. Anaknya justru dididik oleh orang yang tidak tamat SD mungkin.
Jadi untuk apa sekolah? Orang lain lebih berhak mendapatkan ilmu kita daripada anak kita sendiri. Orang lain lebih berhak mendapatkan perhatian kita daripada anak kandung kita sendiri yang merupakan daging kita sendiri. Orang lain lebih berhak mendapatkan buah dari pendidikan kita daripada anak kita sendiri. Ini cara berpikir yang tidak sehat, jemaah. Ya. Yang tidak bijak. Mana yang lebih menguntungkan, yang lebih kita butuhkan, yang lebih menyenangkan dan membahagiakan kita, anak kita ataukah orang lain? Betapa banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, dia siap memberikan perhatian untuk orang-orang yang tidak ada hubungan nasab dengan dia. Tapi anak kandungnya sendiri tidak pernah dia duduk bersamanya kecuali dalam sebulan hanya sekali. Dalam seminggu hanya sekali. Ya. Anaknya tidak pernah mendengar kata-kata, "Nak, sudah sholat belum?" dari orang tuanya. Anak-anaknya tidak pernah merasakan cukupan, ya, ciuman dari orang tuanya. Makanya ketika Al-Aqra bin Habis yang baru masuk Islam melihat Nabi SAW mencium anak-anaknya dan cucu-cucunya, dia berkata, "Taqabbiluna sibyanakum?" Apakah kebiasaan Anda memang mencium kening, mencium wajah anak-anakmu? Artinya dia enggak merasa, tidak terbiasa seperti itu. Biasa keras dengan anak-anak. Kan ada sebagian orang yang memang kehidupannya seperti itu, ya. Canggung untuk bisa romantis, akrab dengan anaknya. Ada orang-orang tua seperti itu, jemaah. Dia sayang untuk anaknya, secara nafkah dia berikan, ya, apa yang diminta oleh anaknya dia berikan, tapi untuk kedekatan batin canggung. Ingin pegang kepala anaknya, enggak mampu dia, canggung. Si anak pun ingin mencium bapaknya, enggak mampu, canggung. Bahkan ketika bapaknya sudah stroke, anaknya tidak mampu mencebok orang tuanya, canggung. Bukan karena ingin durhaka, bukan karena benci, tapi karena canggung. Karena semenjak kecil tidak ada ikatan batin. Ya. Maka Nabi menyatakan, "Demi Allah, kami selalu mencium anak-anak kami. Tidakkah kamu takut dicabut oleh Allah sifat rahmat dari hatimu sehingga engkau bersikap keras seperti itu?" Bahkan ada sebuah kejadian, jemaah. Seorang yang saya kenal, yang dengan itu beliau mengurangi aktivitas beliau di luar rumah. Seorang wanita, seorang dokter yang sangat hebat. Dia mulai terpukul, mulai tertegur tatkala dia pulang ke rumah, anaknya pulang, di anaknya lari memeluk pembantunya, bukan dia, padahal dia ada di sampingnya. Yang dipeluk oleh anaknya, pembantunya, bukan dia. Di malam hari, anaknya lebih memilih tidur sama pembantunya daripada uminya. Bahkan terkadang dia menangis, meminta anaknya, dipaksa anaknya untuk tidur di kamarnya bersama suaminya, sama ayah. Tetap anaknya paksa keluar dari kamarnya, tidur sama pembantunya. Di dunia aja sudah seperti digitukan oleh Allah. Bagaimana di akhirat nanti? Nah, enggak ada ikatan batin, jemaah. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita perhatikan, terkhusus dalam masalah agama. Karena andai kata kita kurang perhatian secara fisik kepada anak, tetapi perhatian kita terhadap agamanya, terhadap nilai-nilai agama itu maksimal, bagaimanapun kondisi seorang anak, dia pasti akan dekat dengan kita. Walaupun mungkin secara fisik kita kurang maksimal dengan dia, tapi kalau dia punya agama, dia tahu kedudukan orang tuanya di sisi dia, dia tahu petuah Al-Quran dan hadis, bagaimana menyikapi orang tua, sekalipun dia merasa canggung dengan orang tuanya, tetap dia akan memaksa, mematahkan hawa nafsunya sehingga dia mampu mencium orang tuanya, memandikan orang tuanya, ya, dan mengurusi atau membersihkan kotoran orang tuanya. Sebuah cerita, jemaah. Ini kajian live enggak? Live, ya. Baik. Sebuah cerita, suatu tempat, ya, seorang ibu meninggal, jemaah. Meninggal dunia. Dari seluruh anaknya yang kenal sunnah cuma satu orang. Dari anak laki-lakinya tidak ada yang sholat kecuali satu orang ini. Dan anak laki-laki yang lainnya jangankan sholat, sholat pun enggak tahu caranya.
Begitu meninggal, hanya satu anaknya ini yang berperan, sekalipun dikatakan Wahabi anaknya ini. Walaupun sebelumnya dia merasa minder dengan anaknya itu, karena gara-gara anaknya itu dia dibicarakan di kampung itu. Syahidnya jamaah, ada anaknya yang paling tua, anak laki-laki. Ketika mayat ibunya dimasukkan ke dalam masjid, semestinya kan dia yang melakukan sholat, dia menjadi imam. Karena itu adalah bakti kita terakhir terhadap jasad ibu kita di dunia ini. Ini justru dia duduk di lantai masjid, orang tuanya sedang disolatkan. Dia tidak menjadi sebagai imam, tidak pula sebagai makmum. Cuma duduk di lantai masjid, hanya menyaksikan orang lain dan adik kandungnya yang mensolatkan jenazah orang tuanya. Dia cuma bisa menangis, menampakkan ekspresi atau acting lah ya, bukan ekspresi, lebih tepat acting tuh orang seperti itu. Bahwa dia sangat sedih akan kematian ibunya. Coba bayangkan, ibunya sedang disolatkan dalam masjid. Kan nggak mungkin kalau dia anak perempuan kita berbaik sangka, dia lagi haid, ya kan? Tapi kalau dia laki-laki kan nggak mungkin kita bilang berbaik sangka aja bro, mungkin lagi haid, kan nggak mungkin. Dia laki-laki. Apa sebabnya? Di antaranya ini, di masa kecilnya dia tidak biasakan dengan agama jamaah. Dan nilai agama yang paling penting, yang paling utama, dan harus yang pertama kali kita tanamkan kepada anak kita adalah akidah jamaah. Karena kalau akidahnya benar, maka insya Allah semua yang lainnya akan benar. Sekalipun mungkin dia pernah jatuh dalam berbagai maksiat, dia jatuh ke dalam maksiat judi, zina, ya, dan yang lain-lainnya, tetapi dia memiliki aqidatus salaf, insyaallah sangat mudah untuk diingatkan dan sangat mudah untuk kembali lagi. Karena pelaku maksiat sebejat apapun dia menyadari bahwa dirinya itu sedang berbuat salah, karena kesalahan yang dia lakukan adalah kesalahan eksternal atau kesalahan yang sifatnya maksiat, bukan sifatnya aqidah, ideologi. Sebagai contoh untuk hal ini adalah apa yang Allah gambarkan kepada kita di dalam surat Luqman. Apa yang pertama kali disampaikan oleh Luqman kepada anaknya yang saleh? Masalah tauhid, ya kan? Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sebelumnya, lebih indah lagi untuk kita sebutkan ayat sebelumnya, Allah menyatakan wa laqad atayna luqmanal hikmah. Kami telah memberikan hikmah yang luar biasa untuk Luqman. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Luqman ketika sedang memberikan wasiat, wejangan kepada anaknya, di sini ada pelajaran penting juga. Bahwa hendaknya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua ada waktu khusus dia duduk dengan anak-anaknya sambil berbicara masalah agama. Seperti Luqman di sini. Kalau sudah terbiasa seperti itu jamaah, sungguh sangatlah indah. Kalau enggak terbiasa, sebagian anak risih. Baru orang tuanya nanya sholat, udah menjauh dia. Belum berbicara masalah agama lebih lebar. Tapi coba lihat orang-orang tua yang mereka terbiasa dengan pembicaraan agama sama anak mereka. Bicara masalah agama, pulang kajian. Tadi mama lupa nyatat ini. Kamu nyatat enggak nak? Apa kata ustaz tadi? Kan sangat indah. Kita iri terhadap melihat sebagian orang tua ketika mereka mudik di dalam mobil. Si anak setor Al-Quran, orang tua yang menyimak dan seterusnya. Si ayah baca satu ayat Al-Quran, si anak meneruskannya. Kan luar biasa indahnya. Ini kalau kumpul, si istri dengan Facebooknya, si suami dengan Twitternya, ya, si anak dengan berbagai medsos lainnya. Tidak berjumpa kecuali momen-momen besar saja. Itu pun tidak ada pembahasan agama. Penting jamaah, sesekali kita bersama istri kita, anak kita, sambil bercanda atau sambil jalan-jalan, kita membahas masalah agama. Ini contohnya. Dan itu
bukan hal yang kaku jemaah, bukan sebuah kekakuan. Itu justru adalah sebuah kebaikan. Di sini Allah sebutkan Luqman telah kami berikan hikmah. Berarti apa? Kriteria-kriteria Luqman yang Allah sebutkan setelah ayat itu adalah bukti atau bentuk hikmah yang Allah anugerahkan kepada Luqman. Dan yang pertama kali Luqman tanamkan kepada anaknya adalah bahaya syirik. Maka sungguh aneh kalau ada yang berkata hendaknya berdakwah itu hikmah. Tapi maksudnya, walaupun dia tidak bahasakan secara tersurat, tapi itu yang tersirat, maksudnya jangan menerangkan bahaya syirik. Yeah. Padahal Allah ketika menyebutkan kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, disebutkan oleh Allah yang pertama kali Luqman dakwahkan keluarganya adalah masalah tauhid, bahaya syirik. Kalau bukan di depan orang-orang yang belum memahami tauhid dan syirik, kita berbicara tentang tauhid dan syirik, maka di depan siapa lagi? Kita berbicara penting tauhid, bahaya syirik di depan orang-orang yang memang tidak melakukannya. Semestinya kita berbicara dan lebih fokus berbicara tauhid dan bahaya syirik di depan orang-orang yang memang masih berbuat syirik agar mereka meninggalkannya. Maka Syekh Albani menyatakan, ajarkan orang awam tauhid dan ajarkan salafiyin akhlak. Kata Syekh Albani. Ajarkan salafiyin akhlak, bab raqaiq. Dan ajarkan orang awam pembahasan tauhid. Ini terkadang sebaliknya, di tengah-tengah orang awam yang penuh kesyirikan, kebid'ahan, malah yang dibahas pembahasan-pembahasan yang sebagai hiburan saja. Pulang dari kajian yang masih buat syirik, masih buat syirik, yang masih bid'ah, yang masih bid'ah, yang manhaj beragama yang belum benar, masih tetap belum benar. Cuma yang dia dapatkan, manajemen rumah tangga. Itu pun isi pembahasannya seperti isi novel. Yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Laksana seorang sutradara yang sedang menerangkan episode-episode yang akan ditempuh dalam suatu sinetron. Di sini Luqman alaihissalam menyatakan kepada anaknya, dan itu yang pertama kali beliau sampaikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Karena syirik dosa yang sangat besar. Dan tentunya kita bukan sedang membahas tentang syirik, namun secara umum. Ya, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar bisa membatalkan Islam, mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah dan yang lainnya. Dan definisi syirik yang paling mencakup adalah sebuah definisi yang disebutkan oleh Al-Lajna Ad-Daimah yang berbunyi sarfu syai'in an khasa'isillah ya 'azza wa jalla li ghairillah. Memalingkan salah satu dari kekhususan Allah untuk selain Allah. Itu definisi syirik. Baik berkaitan dengan rububiyah Allah, berkaitan dengan uluhiyahnya Allah, ataukah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Sedangkan syirik kecil seperti riya, sum'ah, dan setiap perkara yang bisa menjerumuskan seorang kepada syirik besar. Atau juga para ulama menyebutkan dengan sebuah kaidah untuk lebih mudah dipahami, di antara bentuk-bentuk syirik kecil adalah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni, maka dia adalah syirik kecil. Beranggapan kalau berdoa di samping kuburan orang soleh lebih cepat diterima oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah, bukan kepada orang yang ada dalam kuburan. Kalau kepada orang yang kuburan, jelas ini syirik besar. Dia berdoa kepada Allah, tetapi dia lakukan di samping kuburan dengan anggapan akan lebih berkah. Berarti dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan bukan pula secara kauni. Maka itu syirik kecil. Nah, syirik kecil tidak sampai membatalkan Islam, mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah, tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar dari seluruh maksiat yang ada. Kecil-kecilnya dosa syirik, dia tetap di atas dosa maksiat, di atas zina, di atas membunuh dan seterusnya dari maksiat yang ada. Ini yang pertama disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Setelah itu barulah beliau membahas salat, ya kan? Setelah itu beliau baru ajarkan
Akhlak, jaga suaramu, jangan seperti suara keledai, ya kan? Sebelumnya apa? Tauhid dulu jemaah. Karena untuk apa kita punya anak yang saleh, dermawan, akhlaknya luar biasa, tapi dia memiliki akidah yang bisa membatalkan Islam. Sebagai contoh, dia haji berulang kali, umroh tiap tahun, bakti sama orang tua luar biasa, puasa Daud atau puasa Senin Kemis, semangat menjaga sholat sunnah, gemar baca Al-Quran, senang bersedekah, bagus sosialnya dengan masyarakat setempat. Tetapi dia punya akidah wihdatul adyan, contohnya persamaan agama. Semua ibadah dia akan menjadi debu yang berterbangan, menjadi sia-sia, dan dia kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Karena di antara pembatal dua syahadat adalah berkeyakinan bahwa orang yang di luar syariat Nabi Muhammad, ya, yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad dari rekan Yahudi dan Nasrani, mereka juga bisa masuk syurga selama mereka ikhlas. Dan yang jatuh ke dalam akidah ini, sebagian mereka bergelar profesor. Udah S1, S2, S3, tetapi justru berujung dengan esteler. Itu kan esteler namanya ini. Wihdatul adiyan. Pada sudah jelas-jelas Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Nabi bersabda, ma min yahudin wa la nasraniin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada Yahudi atau Nasrani yang mengetahui aku sudah diutus oleh Allah kemudian dia tidak beriman kepada aku, melainkan dia dari penghuni neraka Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini akidah, secara akidah. Adapun sisi muamalah kita dengan orang yang di luar Islam, ini hal yang sudah dimaklumi dalam Islam. Islam rahmatan lil alamin. Ada kafir harbi, ada kafir musta'min, ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, ya, dengan rincian-rincian yang ada. Kalau dia kafir mu'ahad, musta'min, zimmi, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, tetap diberikan haknya. Beda halnya kalau dia kafir harbi, itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Tapi secara akidah, finish akidah kita. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Bahkan para ulama menyatakan meragukan orang yang di luar Islam sebagai penghuni neraka Allah itu sudah cukup sebagai pembatal Islam, apalagi mengeluarkan statement. Berarti dia meragukan firman Allah, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan juga hadis Nabi tadi. Dan merupakan kaedah di dalam Islam bahwa mendustakan seorang rasul itu sama seperti mendustakan seluruh para rasul. Hal ini Allah, kaidah ini Allah terangkan di dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tempat yang kedua di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Sungguh kaum Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang mereka dustakan cuma Nabi Nuh. Tetapi Allah katakan, mereka telah mendustakan seluruh para rasul. Maka orang yang mendustakan Nabi Muhammad tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka kepada seluruh nabi-nabi sebelum beliau tidak dianggap dan tidak sah. Itu akidah jamaah. Bagaimana kita katakan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad layak masuk syurga kalau mereka ikhlas berbuat kepada Allah, karena Allah? Dan yang mengucapkan ucapan seperti ini bukan anak SD, anak TK, bukan anak pang, ya, tapi seorang profesor. Kalau dia profesor dari teknik lain dikit, ini profesor agama. Ya. Ini akidah yang sangat membahayakan. Itu sebagai renungan. Misalkan kita punya anak soleh luar biasa, tapi akidahnya seperti itu, enggak ada manfaatnya. Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang beda agama, kata Allah, innahu amalun ghair salih, innahu laysa min ahli. Ketika Nuh meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anak beliau, karena anak saya adalah bagian dari saya, beda dengan istri. Kalau anak dia bagian dari tubuhku, apa kata Allah, innahu laysa min ahli, anak kamu bukan keturunan kamu, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu, karena beda agama. Contoh lainnya jemaah.
dalam bab akidah. Dan tentunya kita bukan sedang membahas bab akidah. Dan tentunya sangat penting untuk saya uraikan poin-poin yang menerangkan kepada kita urgennya permasalahan akidah dan bagaimana ketegasan Nabi, para sahabat dan para salaf dalam menyikapi kekeliruan akidah. Dan mereka sangat bersikap lembut kepada orang-orang yang memiliki kekeliruan dalam bab fikih. Ya. Tapi kita bukan sedang di pembahasan akidah. Contoh lainnya misalkan, anak kita gemar sholat, gemar sedekah, gemar baca Al-Quran, berbakti luar biasa sama orang tua kita, sama orang tuanya. Tetapi setahun sekali dia ke kuburan, meminta kepada orang yang di kuburan, bukan sedang ziarah. Ya, kalau ziarah dianjurkan untuk mengingat kematian. Mari ini ke kuburan, minta syafaat kepada orang yang telah mati, menjadikan orang yang mati tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Ini kan syiriknya Abu Lahab CS. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga bahwa merupakan diantara bentuk syirik Abu Lahab CS adalah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika mereka ditegur oleh Nabi Muhammad, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka. Tujuan kami datang ke tempat ini agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Mencari syafaat. Qulillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu semuanya milik Allah. Maka Nabi ajarkan kita, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, Nabi ajarkan doanya. Bukan Nabi tidak mengajarkan kita untuk datang meminta ke kuburan beliau. Justru yang beliau ajarkan, ucapkan oleh kalian, Allahumma syafi' fi ya nabiyyak. Ini doanya. Ya Allah, anugerahkan untukku syafaat nabimu di hari kiamat nanti. Allahumma syafi' fi ya nabiyyak. Allahumma syafi' fi ya nabiyyak. Ya Allah, izinkan nabimu memberikan syafaatnya untukku. Ya Allah, anugerahkan syafaat nabimu untukku. Bukan datang ke kuburan, karena itu adalah bentuk syirik mencari syafaat kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka tiada manfaatnya kita punya anak sekalipun dia soleh, apalagi memang agama pun ibadah pun tak ada. Ini andai kata dia kaya, dia sholat lima waktu, senang sholat sunnah, senang puasa sunnah, senang baca Al-Quran, senang sedekah, akhlak bagus, berbakti luar biasa. Tapi dia memiliki akidah yang membatalkan Islam. Tapi dia jatuh ke dalam syirik. Atau akidah yang tidak membatalkan Islam. Tapi akidah yang sangat besar. Ya, sangat berbahaya. Contohnya akidah Khawarij. Di Irak, beberapa tahun yang lalu ada seorang anak. Di saat orang lain menyembelih hewan kurban, dia menyembelih ibu kandungnya. Karena dia menganggap ibu kandungnya murtad, karena ibu kandungnya tidak membolehkan dia bergabung dengan ISIS. Akidah jamaah, akidah Khawarij. Terjatuh dalam akidah Murjiah. Lebih baik, bukan baik, dua-duanya tidak baik. Lebih mending anak yang jatuh ke dalam zina daripada si anak jatuh menjadi seorang Khawarij. Jatuh ke dalam maksiat jauh lebih mending daripada jatuh ke dalam bid'ah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu dari gurunya Imam Syafi'i, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Rata-rata pelaku maksiat mudah bertobat, sedangkan pelaku bid'ah tidak demikian. Dan itu fakta. Kalau ada pelaku maksiat di masa mudanya, di masa tua sudah berkurang, ya kan? Di masa mudanya dia sedang berjudi, minum, zina. Umur 60 sudah berhenti. Berhenti karena taubat atau karena faktor usia. Al-muhim berhenti. Ya kan? Tapi kalau pelaku bid'ah, ketika dia masih muda di acara bid'ah itu sebagai pengekor, anggota. Kalau dia istiqomah di atas bid'ah itu, tentunya ini bahasa yang tidak tepat, karena istiqomah itu artinya komitmen di atas agama Allah. Andai kata dipinjamlah kalimat syar'i ini, dia istiqomah dalam bid'ah itu sampai umur 40 tahun, di umur 40 tahun sudah jadi pak kiainya dia. Ya kan? Sudah menjadi tokoh bid'ah itu dia. Tapi pelaku maksiat, walaupun dia jadi bos judi di umur
20-30 tahun, umur 60 tahun dia udah nyuruh orang ini, tobat bro, tobat bro. Tapi kalau bid'ah, enggak. Masa mudanya dia pengikut bid'ah itu, sebagai anggota, hadirin. Yang hadir di selawat jomplo-jomplo itu. Koplo ya, selawat koplo dan semisal dengannya. Acara bid'ah ini, bid'ah itu. Di umur 40 tahun, dia jadi pembimbingnya. Dia jadi pemimpinnya. Karena memang secara kaedah seperti Sufyan Ats-Tsauri katakan tadi. Dan sebelumnya Nabi menyatakan inna Allah hajaba baba tauba anil mubtadi'i hatta yada'aha. Allah menyempitkan pintu taubat untuk para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah itu. Mubtadi ahlul bid'ah, definisinya kata Imam Ahmad, orang yang menyuruh pada suatu ritual ibadah secara hawa nafsu dan dia tahu itu tidak ada dasarnya. Ini sebagai renungan jemaah. Maka yang pertama kali yang hendaknya kita tanamkan pada anak kita adalah akidah yang benar. Kalau kita enggak punya ilmu, antar dia ke majelis ilmu agama. Enggak punya waktu, minta orang lain mengantarkan dia. Andai kata pun enggak bisa, kecuali dengan mengajar, meminta seorang ustaz buat les akidah, pelajaran akidah, kitab akidah seminggu sekali, buat. Andai kata kita harus mengorbankan dunia kita beserta isinya, kita korbankan untuk agama jemaah. Andai kata ilmu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan menjual dunia beserta isinya, maka hendaknya kita jualkan. Karena satu ayat dan hadis tidak pernah bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Satu ayat dan hadis yang kita dengar dari guru agama kita itu jauh lebih mahal, jauh lebih mulia, jauh lebih mahal daripada rumah kita yang harganya triliunan. Lebih mahal daripada mobil, lebih mahal daripada yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Makanya para ulama menerangkan, ketika menerangkan adab seorang murid kepada gurunya, kamu tidak akan pernah bisa membayar jasa gurumu. Maka hendaknya yang selalu kamu lakukan adalah doa. Ya, di samping kau melakukan kebaikan yang lain. Maka Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam sujudnya. Andai kata kita menginfak 1 triliun pun setiap bulan kepada guru agama kita, sungguh satu hadis yang telah kita terima dari dia itu belum tergantikan dengan uang 1 triliun tadi. Karena satu ayat dan hadis tidak pernah bisa dihargakan dengan dunia beserta isinya, apalagi akidah yang lur. Betapa banyak anak-anak yang jatuh ke dalam aksi-aksi yang menghancurkan masa depannya gara-gara akidah yang lurus. Saya pernah datang suatu lingkungan yang di lingkungan itu tinggal seorang pemuda yang melakukan bom bunuh diri Hotel Marriott. Anak muda aja mah, celana cingkrang, berjenggot, takmir masjid, akhlaknya luar biasa. Takmir masjid, melakukan aksi itu. Apa sebabnya? Kena doktrin paham Khawarij. Ini bahaya anak kita. Cuma kajian-kajian, isinya kajian-kajian. Ya, jarang kali bahas masalah akidah. Hanya akhlak, hanya manajemen rumah tangga, ya, fikih poligami, dan semisal dengannya. Masalah akidah enggak pernah diterangkan. Ya. Masalah akidah tidak pernah diterangkan. Bagaimana akidatus salaf dalam menyikapi para sahabat Nabi? Akidah yang benar dalam bab takdir. Ya, membahas rukun-rukun iman secara detail. Apa saja rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada kitab-kitab samawi, rukun iman kepada para rasul, rukun iman kepada takdir. Sumber atau seluruh penyimpangan yang ada itu cabang dari penyimpangan pada 6 rukun iman ini. Dari seluruh sekte yang menyimpang di dunia ini, itu kembali kepada 6 rukun iman ini ujung-ujungnya jemaah. Maka membahas rukun iman secara detail itu amalah penting. Karena itu pedoman utama dalam masalah akidah. Kemudian diterangkan kepada mereka firqah-firqah sesat yang menyesatkan dalam agama Allah, yang sudah diterangkan oleh ulama dahulu dari semenjak zaman Imam Ahmad. Terangkan apa itu Khawarij. Kapan munculnya Khawarij? Kenapa mereka muncul? Siapa korban pertama Khawarij? Apa arti Khawarij? Kenapa dinamakan Khawarij? Apa penyimpangan Khawarij? Kenapa mereka dikatakan sesat? Tidak sekedar yang mengetahui sesat tapi enggak punya landasan. Sebagai contoh sekarang, berapa banyak kaum muslimin berteriak bahaya Syiah, bahaya Syiah, bahaya Syiah, ya kan? Kan pernah di Aceh ya, demo besar-besaran bahaya Syiah Wahabi. Ujung-ujungnya Syiahnya hilang, tinggal kalimat Wahabinya. Ya, bahaya Syiah. Tapi kita enggak pernah bahas apa itu Syiah. Kenapa Syiah itu dikatakan sesat? Untuk apa? Kalau sekedar mengetahui Syiah sesat,
Mungkin 5 tahun ke depan mereka ganti nama. Bukan Syiah lagi namanya. Cinta keluarga Nabi. Tapi hakikatnya sama. Isinya sama. Sama dengan isi Syiah di masa Ali. Akidah dia sama dengan Syiah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kalau si anak hanya tahu Syiah sesat tanpa mengkaji kenapa mereka disesatkan, dia akan mudah terikut mereka. Ini pokok pembahasannya. 6 rukun iman secara detail. Kalau itu sudah dipahami, sungguh seluruh penyimpangan yang ada zaman sekarang itu adalah pengembangan. Pengembangan nama dari nama-nama firqah yang lama. Misalkan kalau kita buka kitab akidah ini bahas sana sekte-sekte yang sesat menyesatkan Mu'tazilah, Jahmiyah. Iya. Jahmiyah, Khawarij, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya. Adapun yang sekarang Islam moderat, ya, Islam moderat, liberal itu cabang dari Jahmiyah. Dari penyimpangan Jahmiyah. Itu ujung-ujungnya kembali kepada paham sekte Mu'tazilah. Ujung-ujungnya kembali kepada paham sekte Murji'ah. Atau kalau yang ekstrem, ujung-ujungnya itu kembali kepada paham Khawarij. Yang sudah dibahas oleh para ulama 4 mazhab dan sebelum mereka. Nah, kalau itu sudah dipahami, walaupun dia sekarang enggak tahu ada nama liberal, Islam moderat, sekularisme, dia enggak tahu nama-namanya. Tapi begitu dilihat, koknya sama ini dengan akidah Mu'tazilah. Dia langsung bisa tahu, ini sesat, ini salah. Walaupun nama kelompok itu dia enggak tahu. Begitu cara belajar jemaah. Dan itu perlu kita tanamkan kepada anak kita. Enggak mesti anak kita semua anak kita jadi ustaz, enggak mesti. Nah. Kita melihat juga di Saudi ada seorang syekh kibar, satu anaknya syekh, satunya lagi pengusaha besar, satunya lagi seorang aparat. Tapi ya, setiap anak kita harus punya akidah jemaah. Karena akidahlah yang mempersatukan atau memisahkan di antara kita. Dan kita tidak ingin kebersamaan kita dengan keluarga kita hanya kebersamaan fisik di dunia ini. Tidak ada kebersamaan akidah di dunia ini atau kebersamaan yang hanya di dunia saja. Begitu di akhirat kita berpisah tempat. Ini perlu kita tanamkan juga kepada anak kita. Bahwa kebersamaan yang sesungguhnya adalah kebersamaan di dalam syurga Allah, bukan di dunia ini. Dan itu tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan akidah yang benar, iman yang lurus. Allah berfirman di dalam surat At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunan mereka mengikuti mereka di atas iman, di atas akidah tersebut, kami akan kumpulkan mereka, pertemukan mereka di tempat yang sama. Untuk apa kita di dunia ini mesra, romantis, misalkan rumah tangga kita luar biasa, kita dengan anak istri kita kompak, akrab, ya, mawaddah rahmah, tapi di akhirat beda-beda tempatnya. Ya. Karena kebersamaan yang sesungguhnya adalah kebersamaan setelah dunia, setelah kebersamaan yang ada di dunia ini, jemaah. Baik, sudah jam 11. Cukup ya? Tanya jawab. Baik. Kemudian ya sebagai kesimpulan bahwa untuk menyelamatkan keluarga kita dari neraka Allah Jalla wa'ala, kesimpulannya yang pertama adalah dengan berilmu, mengajarkan mereka ilmu agama, membukakan pintu-pintu ilmu agama untuk mereka. Kesimpulan berikutnya adalah doa. Kesimpulan berikutnya yang keberapa, yang kelima, agar mereka berada di lingkungan pergaulan yang baik. Dan kesimpulan yang terakhir, yang berikutnya, hendaknya masalah akidah menjadi pembahasan prioritas terhadap agama anak kita. 6. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan yang ada pertanyaan, tulis pertanyaannya nanti disampaikan kepada Pak Ustaz. Dari guru sudah, dari bapak-bapak yang tulis silakan. Bismillah, idealnya berapa jam dalam setiap hari diadakan ta'lim di keluarga dan kapan sebaiknya? Waktu yang baik. Jazakallahu khairan. Wa anti kadzalik. Jazakallahu khairan. Ini relatif ya. Ini relatif. Relatif jemaah. Dan juga dilihat kepada isi materinya. Misalkan ada kajian tematik, ya.
ini bagusnya jangan terlalu sering, bisa membosankan. Ada kajian yang sifatnya kitab, yang harus berkesinambungan, rutinitas. Ini relatif, kembali kepada kondisi dan kapasitas kita masing-masing. Ada orang yang mungkin dia bisa hadir kajian, buat kajian di rumahnya seminggu sekali. Ada orang cuma bisa sebulan sekali. Ini relatif. Ya, ini relatif. Wallahu a'lam bishawab. Namun, kalau dikatakan waktu yang paling bagus dan yang semisal dengannya, yang pertama secara umum tadi relatif. Yang kedua ada waktu-waktu yang bagus seperti misalkan hari-hari libur di waktu duha. Karena waktu yang paling berkah di siang hari adalah yang paling dekat dengan waktu subuh. Nabi menyatakan, burrikali ummati fi bukuriha. Waktu umatku itu diberkahi fi bukuriha. Bukur itu dari semenjak sholat subuh ya sampai menjelang zuhur. Biasanya kajian di jam-jam yang seperti ini lebih segar. Coba kalau buat kajian keluarga ba'da zuhur. Hah? Ustadznya aja yang ngisi udah mulai wah. Pendengarnya pun lebih besar lagi suaranya. Ya. Mungkin waktu duha seperti ini waktu yang sangat efektif. Ini emang di setiap minggu kajian seperti ini. Masya Allah. Sungguh indah jamaah. Ya, kita perlu iri jamaah pada saudara-saudara kita yang mereka siap menjadikan rumah mereka sebagai majelis ilmu agama. Dan itu enggak mudah jamaah. Ada orang dia siap berinfak untuk di luar rumah, tapi untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat kajian enggak siap. Karena banyak konsekuensinya. Ya kan? Mungkin pulang habis kajian ada satu bunga patah. Ya. Satu pohon bunga patah, sendal bergeser, ya, kamar mandi gak kotor. Ini kan konsekuensi-konsekuensinya. Tapi dia bisa bersabar karena mengharap keutamaan dari majelis ilmu agama. Agar rumah itu menjadi saksi kebaikan dia di hari kiamat. Contohnya misalkan seperti ini. Berapa orang yang hadir di kajian hari ini? Nah, seluruh keutamaan menghadiri majelis ilmu agama ini mengalir dengan sempurna kepada sahibul bait tanpa mengurangi daripada kita semuanya. Kan sungguh sangat indah. Sebagian orang siap menjadikan rumahnya sebagai tempat maksiat. Tempat permainan judi. Tempat prostitusi. Bahkan tidak sedikit orang-orang kaya di dalam rumahnya ada bar, ada diskotik. Dan ada prostitusi di dalam rumahnya. Maka sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mau menjadikan rumahnya sebagai majelis ilmu agama. Dan majelis ilmu agama dinamakan oleh Nabi sebagai raudhatun min riyadhil jannah. Taman surga. Dan setiap kali ada majelis ilmu agama, kata Nabi, setiap kali itu malaikat datang meliputi orang-orang yang berada di rumahnya. Berarti kalau seminggu sekali kajian di rumahnya, berarti setiap satu kali dalam seminggu datang malaikat-malaikat khusus hadir di majelis ilmu agama tersebut. Karena ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah khusus untuk keliling di dunia mencari majelis ilmu agama. Di mana ada majelis ilmu agama, itu tentu yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dia diperintahkan untuk duduk di majelis itu. Antum bangga enggak rumah antum didatangi oleh Presiden Raja Salman misalnya? Hah? Rumah antum dijenguk oleh Raja Salman? Hah? Ada cara lebih dari itu. Rumah antum dijenguk dan didatangi oleh malaikat-malaikat khusus untuk menuntut ilmu, yaitu dengan membuat majelis ilmu agama di rumah. Namun nasihat saja kepada ikhwan dan akhwat yang sering buat kajian di rumah, agar tidak bersikap malas hadiri kajian di luar rumah. Hah? Ya, sampai karena di rumah sudah ada kajian, begitu ada kajian daurah di masjid, tidak hadir. Beda keberkahannya. Kajian di dalam masjid lebih berkah. Ada keutamaan khusus dan lebih istimewa. Pertama, dia sholat dua rakaat ketika dia masuk masjid. Itu sudah sebuah keburukan, ya kan? Yang kedua, Nabi menyatakan ahabul biladi ilallahi masajiduha. Permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah dalam masjid. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketiga, setiap langkah dia menuju masjid mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa untuk dia. Dan ketika dia masuk ke dalam masjid, ikut kajian sambil menunggu masuknya waktu salat, dia terhitung sedang salat. Pahala dia seperti sedang salat ditambahi pahala ilmu. Doa malaikat terus untuknya sampai dia meninggalkan masjid. Langkah dia pulang dari masjid ke rumah juga mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Dan Nabi juga menyebutkan secara khusus
wa majtama qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian orang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah di rumah Allah melainkan turun ketenangannya. Majelis ilmu seperti ini ada ketenangannya, tetapi tidak melebihi apa, tidak, jangankan melebihi, menyamai ketenangan di dalam masjid aja tidak. Tidak sama ketenangannya. Jauh lebih tenang di dalam masjid. Walaupun banyak ujian dan rintangan yang ngantri di kamar mandi dan seterusnya ya. Memang setiap kebaikan pasti ada perjuangan jemaah. Mesti harus ada perjuangan, pengorbanan. Kebaikan dunia saja tidak mungkin kita raih kecuali dengan penuh pengorbanan. Begitu pula dengan kebaikan akhirat. Turun ketenangan kepadanya, kata Nabi, kalau dia di masjid. Rahmat tercurahkan. Malaikat Allah meliputi dia dan nama dia disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan memang terlihat karakter orang-orang yang semangat menghadiri kajian di dalam masjid dengan karakter orang-orang yang hanya bahasa saya ya, yang hanya mau menghadiri kajian di rumah saja atau kajian yang eksklusif saja, karakternya beda. Keseriusan dalam beragama, ya, ideologi dia, sikap dia menyikapi suatu fitnah yang sedang terjadi, itu berbeda. Keberkahan ilmu yang ada di dalam masjid itu berbeda dengan keberkahan ilmu yang ada di rumah. Maka nasihat saya buat teman-teman yang semangat membuat kajian di rumah, itu sebuah kebaikan, ya, adalah pahala jariah. Ya, pahala berlipat ganda luar biasa, tapi jangan sampai membuat langkah ini berat hadir majelis yang ada di dalam masjid. Ya, sekali lagi jemaah, buat kajian seperti ini enggak mudah. Saya pribadi aja kalau buat kajian di rumah itu berat. Banyak konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau kita bersabar, pahalanya berlipat ganda. Semua yang hadir kajian akan memberi syafaat untuk kita di hari kiamat. Mereka menjadi saksi, rumah kita menjadi saksi kebaikan, malaikat ikut hadir di rumah kita, pahala seluruh mereka mengalir dengan sempurna ke sahibul bait tanpa mengurangi pahala mereka. Tambah lagi pahala memberi jamuan. Yang mana Nabi menyatakan ayyuhan nas at'imu ta'am wa afshu salam wa sallu bil laisi niyam wa nasun yam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, punya hendaknya kalian suka memberi makan kepada manusia, menebarkan salam. Salat di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan wa amma darajat, tiga hal yang dapat mengangkat derajat seorang hamba sangat tinggi di sisi Allah. Yang pertama kata Nabi fa'amu ta'am wa ifsya'us salam wassalatu bil laili wan nasu niyam. Di antaranya adalah suka memberi makan. Karena ada orang memang dia siap bersedekah, bangun masjid siap, bantu kajian di luar siap, tapi untuk buat rumahnya sebagai tempat kajian itu enggak mudah. Itu membutuhkan jiwa besar, hati yang bersih dari sifat dengki, marah, ujub, sensitif dan yang semisal dengannya. Maka kalau Allah anugerahkan iman seperti itu, hendaknya dijaga dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan syukur tidak ada yang mampu kita ucapkan kecuali jazakumullahu khairan kepada sahibul bait yang telah menjadikan rumah mereka ini sebagai salah satu dari taman-taman syurga, dan semoga Allah membalas kebaikan mereka ini dan menjadikan kita sebagai saksi kebaikan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, apa yang dapat memutuskan hubungan darah atau keluarga di sisi hukum syar'i? Yang pertama, beda agama. Dia tidak bisa mewariskan harta orang tuanya. La yarithul muslima kafira wa la yarithul kafiru muslima. Kafir tidak bisa mewarisi harta muslim dan juga sebaliknya. Adapun dari sisi nasab, dia tetap dinisbatkan kepada orang tuanya. Dia mendapat hak. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu yang kafir yang musyrik mengajak engkau untuk berbuat syirik, jangan kamu taati dia, tetapi tetaplah berbuat baik kepada kedua mereka. Ini beda agama kan? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Asma bintu Abi Bakar datang kepada Nabi menyatakan, wahai Rasulullah, ibuku yang masih musyrikah
meminta aku menyambung silaturahim dengannya. Maka Nabi menyatakan, sili ummak, sambunglah silaturahmi kamu dengan ibu kamu yang masih musyrikah tersebut. Namun kalau sudah berbagi, sudah masuk ke dalam nilai agama, maka lakum dinukum wali waliyadin, ada secara muamalah, maka mereka punya hak sebagai keluarga keluarga kita. Karena silaturahim itu wajib disambung sekalipun dengan keluarga yang kafir. Nah, di sini saya ingin titik beratkan bahwa menjalinkan hubungan antara sesama saudara kita seiman yang tidak ada hubungan nasab di antara kita, jangan dinamakan silaturahmi. Itu enggak tepat. Ustaz, kapan-kapan silaturahmilah ke rumah kami. Kalau saya terkadang sambil bercanda jawab, maaf, enggak ada hubungan nasab di antara kita berdua. Itu tepatnya ziarah. Hanya saja orang Indonesia suka mengidentikkan ziarah dengan pemakaman. Pada ziarah itu artinya kunjungan, kunjungan sesama saudara, sesama sahabat, itu namanya ziarah. Kalau silaturahim itu hanya di antara orang yang ada hubungan nasab dengan kita, hukumnya beda. Silaturahim hukumnya fardhu ain. Yang memutusnya diancam oleh Nabi enggak akan masuk surga. Silaturahmi harus disambung walaupun paman kita kafir, ibu kita kafir, anak kita kafir, sepupu kita kafir, tetap kita menyambung silaturahmi kita dengan mereka. Beda halnya dengan ziarah. Hanya kepada orang-orang yang mulia, ada hubungan iman di antara kita, maka lebih tepat ziarah. Sesekali ziarahlah ke rumah kami, Ustaz. Cuma sebagai orang karena enggak berani menggunakan ziarah, nanti disangka ada kuburan di rumah saya. Karena kalimat ziarah seringnya digunakan untuk ziarah kuburan. Padahal enggak. Jelas ya? Jadi kalau saya kesini namanya ini ziarah atau silaturahmi? Ziarah, bukan silaturahmi. Tayyib, barakallahu fikum. Ini luar biasa nih. Bila anak yang murtad, nasallahu salam wa afiyah, di usia dewasa, apakah orang tua berdosa? Dan apa saudara-saudara kandungnya ikut berdosa? Secara umum Allah terangkan kaedah di dalam masalah dosa di dalam surat Al-Isra dengan firman-Nya, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali dosa yang dilakukan oleh orang lain tersebut dia sebabnya, maka dia akan memikulkan dosanya. Karena Allah berfirman, "Wa la yahmilunna awzaruhum yawmal qiyamah kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi 'ilmin ala sa'a ma yazirun." Orang-orang yang sesat dan menyesatkan manusia dengan kesesatan mereka akan menanggung dosa mereka dengan sempurna di hari kiamat, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan ya tanpa ilmu. Nabi juga bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu kesesatan, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosanya dan dosa orang-orang yang sesat sebabnya tanpa mengurangi daripada dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun kalau anak yang murtad dan dia telah berusaha mendakwahi, mendidik anaknya, maka Nabi Nuh alaihi salam anaknya juga kafir. Anak lagi, anak Nabi Nuh jemaah. Akankah beranikah kita menyatakan Nabi Nuh berarti kurang hikmah dalam dakwah? Nabi Nuh kurang perhatian sama anaknya, kurang pandai dalam berdakwah. Ya, terkadang ada kata-kata yang menyakitkan dari sebagian orang yang dia berada di medan dakwah, tidak tahu kejadian suatu daerah, justru mengeluarkan statement-statement yang membuat musuh-musuh dakwah semakin menekan, semakin memojok orang yang sedang tertekan di daerah itu. Ya. Dalam keadaan dia tidak tahu kondisi kronologisnya, apa sebabnya, dan seterusnya. Mengeluarkan statement-statement sok hikmah yang bisa memojok, ya, membuat ustaz yang sedang tertekan semakin dipojok oleh lawan dan kawan. Nah. Contohnya terakhir saya melihat ada sebuah status, ini perlu saya sebutkan sebagai renungan, apalagi di zaman media sekarang ya. Ketika salah satu guru kita waktu itu dipersekusi di kajiannya di tempat, ya sebuah tempat. Baik. Beberapa hari setelah itu
saya membaca sebuah status, saya enggak punya Facebook, dikirimkan ke saya screenshotnya. Dia menyatakan membahas di mana posisi kedua orang tua Nabi. Ini bukanlah pembahasan yang inti, yang prinsipil, yang perlu dibahas. Hendaknya seorang dai itu bersikap hikmah dan melihat pembahasan-pembahasan yang lebih penting dari itu. Di hari yang sedang hangat seperti itu, ini status akan digunakan untuk memojok seorang ustaz yang sedang dipersekusi. Para ustaz yang sedang diperkosa tersebut, dia bukan karena membahas itu hanya alasan kesekian saja. Intinya karena dakwah tauhid yang dia bawa, dakwah sunnah yang dia bawa, hanya saja punya bahan dari sisi itu untuk dijadikan alasan mempersekusi beliau. Dan itu pun beliau tidak selalu membahas itu. Hanya saja menjawab ketika ada yang bertanya, dan itu bukan sebuah kesalahan, dan itu dibahas oleh Nabi. Nabi sendiri membahasnya, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Jelas ya? Baik. Pembahasan yang kedua, ketika si anak murtad ini mau nikah, murtad atau ikut agama calon suami, apakah orang tua saudara kandung wajib hadir? Tidak. Karena walimah yang wajib hadir adalah walimah yang diundang oleh seorang muslim. Dan dia tidak bisa menjadi walinya. Karena muslim bukanlah wali untuk orang kafir. Nah. Assalamualaikum. Semoga Ustaz Farhan selalu dalam iman. Amin ya Rabb. Walaka mislah. Ustaz, bagaimana dengan sebuah film kartun ya, logat orang Aceh bias, beda dikit. Ustaz, bagaimana dengan sebuah film kartun, apa ini, Nusa, ha? Nusa, ha? Nusa gitu ya, filmnya tentang agama, apakah hal itu boleh atau dikonsumsi sebagai anak, atau itu termasuk dalam hal yang harus kita ajarkan kepada anak tentang terjemur dalam hal yang haram? Yang pertama, saya perlu tahu dulu isi filmnya, karena hukum kepada sesuatu itu cabang dari mengetahui hakikat sesuatu itu. Tidak mungkin kita memvonis suatu hukum kepada suatu yang baru tanpa mengetahui hakikat sesuatu itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Islam agama yang sempurna, jemaah. Andai kata kita merasa cukup dengan petunjuk Islam, demi Allah kita tidak butuh lagi kepada petunjuk selain Islam. Apakah pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ulama Islam untuk anak-anak mereka belum cukup untuk kita sehingga kita butuh belajar ke film kartun? Hah? Dan film kartun ujung-ujungnya pasti nanti ada kekeliruan akidah. Apalagi yang membuatnya orang yang tidak paham akidah. Yeah. Dan di situ ada praktek-praktek dosa. Para ulama ketika membahas apa hukum berdakwah dengan cara tamsiliyat. Tamsiliyat itu apa ya? Hah? Bahasa Indonesianya drama. Acting. Yeah. Khilaf memang di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang berpendapat tidak boleh, salah satunya gurunya Syekh Utsaimin, Bakar Abu Zaid. Dan alasan karena itu saudara dusta. Ya, drama kan saudara dusta, enggak hakikat. Ya. Pendapat ulama yang berpendapat boleh, mereka memberikan syarat. Di antaranya tidak boleh ada praktek dosa di situ. Karena dosa tetap tidak boleh dilakukan walaupun tujuannya acting. Maka enggak tepat dia praktek merayakan ulang tahun, tiba-tiba datang seorang ustaz menegur dia. Ini mempraktek dosa namanya. Dia menangis-nangis di depan kuburan, tiba-tiba datang ustaz ngasih nasihat, ini enggak boleh. Itu dosa. Dosa enggak boleh dilakukan walaupun dalam keadaan bercanda. Ya. Dan makanya enggak ada pernah kita dapatkan ada ulama yang betul-betul ulama berdakwah dengan cara drama seperti itu. Ya. Bahkan Nabi ketika mempraktekkan salat secara langsung, ya kan? Di awal Islam Nabi salat bagaimana? Naik mimbar. Apakah dalam keadaan bukan sholat? Enggak, sholat betulan. Nabi naik mimbar, berdiri atas mimbar, rukuk di atas mimbar, pas mau sujud baru tuh turun. Dan sholat yang sesungguhnya.
apalagi praktek dosa. Kedua, kata Syekh Utsaimin, tidak ada penggambaran alam gaib di situ. Meluruskan persepsi tentang alam gaib. Maka dibutuhkan pocong. Takut saya nak datang ustaz ngasih nasihat. Ini enggak boleh, kata Syekh Utsaimin. Karena kamu sudah menggambarkan alam gaib, sedangkan perkara gaib tidak bisa digambarkan. Kamu sudah menggambarkan bahwa bentuk hantu seperti itu. Dan ini meraba-raba masalah gaib namanya. Nah, oleh karena itu ulama yang berpendapat boleh berdakwah dengan cara drama, kita tidak dapatkan mereka berdakwah dengan cara drama. Syekh Utsaimin berpendapat dengan tamtsilah, dengan syarat-syarat di atas, tapi beliau sendiri enggak pernah mempraktikkannya. Karena kalau sudah bermudah-mudah, ujung-ujungnya nanti pasti ada kesalahan-kesalahan fatal dalam bab akidah. Jatuh kepada praktek dosa. Dosa enggak boleh dilakukan walaupun tujuannya acting. Boleh kita untuk menerangkan kepada kalian, pada seorang enggak boleh sabu-sabu. Karena sabu-sabu itu haram, efeknya jelek. Coba nih ya, saya makan sabu-sabunya. Kan efeknya enggak baik kan? Bisa. Apa bedanya? Buat acting, melakukan syirik, melakukan bid'ah, melakukan maksiat, agar diketahui itu salah. Bahkan lebih parah lagi, sebagian orang melakukan acting yang kita khawatirkan itu bentuk memperolok-olok agama Allah. Di dalam salat punya HP, acting berburu, acting negur ini negur itu, atau melakukan sebuah pergerakan yang tidak boleh, tapi itu bukan salat, acting. Kenapa enggak ajarkan langsung secara teori? Orang akan memahaminya, jangan mempraktekannya. Karena posisi kamu ketika mempraktekannya, kamu di situ sebagai artis yang melakukan sebuah kesalahan, dan ini dikhawatirkan bentuk memperolok-olok agama Allah. Yang sudah pasti dia telah mempraktekkan dosa. Dia sebagai aktor yang menerapkan dosa, walaupun tujuannya drama. Ulama yang berpendapat boleh yang drama, syaratnya itu. Tidak boleh mempraktekkan dosa, tidak boleh ada kata-kata dusta, tidak boleh menggambarkan alam gaib. Nah, dan cara kita tidaklah lebih sempurna daripada cara Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Dan kita tidaklah lebih hikmah daripada Syekh Shalih Fauzan, daripada Syekh Albani, daripada Syekh Utsaimin, daripada Syekh Bin Baz. Kita tidaklah lebih hikmah, lebih berilmu, dan lebih semangat berdakwah daripada mereka. Baik. Maka terkait kartun tadi, saya perlu mengkaji. Ya, yang kedua, ya, ada yang lebih baik. Bacakan kepada mereka bagaimana sejarah Nabi Yahya, ya kan? Di masa kecilnya sudah dianggap menjadi nabi, cerita para nabi, cerita para rasul, cerita para sahabat. Di masa muda di antara mereka sudah Mus'ab bin Umair, ya, bagaimana Usamah bin Zaid, ya, umur 20 tahun sudah diangkat sebagai panglima perang oleh Nabi dan seterusnya. Jauh lebih indah. Nah, daripada kartun. Akhirnya banyak menghayal nanti si anak. Malam banyak menghayal. Nah, kalau kartun ini saya enggak tahu. Bagaimana secara umum kartun ini? Ada musik ya, ada yang semisal dengan. Nah. Apalagi Shinchan ya, tambah kacau. Kartunnya Shinchan. Masih ada Shinchan? Masih ada? Masya Allah. Baik. Hah? Upin-Upin juga enggak baik. Saya sendiri lihat berapa kali Upin-Upin, anak saya mulai ketakutan, suka ketakutan. Sampai mulai semenjak itu enggak pernah saya bolehkan lagi. Karena kan di Upin-Upin terkadang kan ada hantu kan. Mereka ketakutan. Nah, ini merusakkan akidah dia. Makanya saya Arab, saya lihat di Arab, terkhusus pas saya di Yaman, mereka enggak pernah kenal rasa takut kepada hantu. Mereka melakukan sebuah permainan, sebagian mereka sembunyi malah di pemakaman, samping kuburan sembunyinya. Kenapa? Karena di Arab tidak ada film kuntilanak, tidak ada film sinder bolong di Arab itu. Dan di Saudi nggak boleh ada film-film itu, karena bisa merusak akidah. Lihat efeknya di Indonesia. Sebagian anak-anak tidak berani ke kamar mandi yang ada di dalam rumahnya sendiri di malam hari. Kenapa? Itu dari efeknya. Jangan ngasih anak, orang tua anak pun sebagiannya seperti itu. Betul enggak nih? Sebelumnya di malam Jumat dulu kalau di Indonesia ada film hantu apa namanya? Hah? Ya, al-muhim lah. Selesai nonton film hantu. Jam 1 malam kebelet kencing. Tahan sama dia.
apalagi kalau kamar mandinya di luar bangunan rumah, harus ke belakang dikit, itu ditahan sampai pagi kencingnya. Ya, betul apa enggak aja, Bang? Betul, pengalaman pribadi berarti ya. Baik. Ya, masih banyak Islam agama yang sempurna aja, Bang. Dan secara umum dia boleh menghibur anaknya dengan cara apa saja selama cara itu tidak bertentangan dengan agama Allah. Banyak cara lain. Begitu ada waktu, kita bawa anak-anak kita jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang bagus, di tengah sambil berjalan kita ketawa-ketiwi, cengar-cengir dengan mereka, berbicara masalah agama, camping atau cloud dance misalnya. Masih mungkinkah membebankan pendidikan agama yang baik pada anak dilakukan sendirian oleh ibu saja karena berharap dari ayahnya yang untuk melakukannya lebih sulit? Semoga ayahnya tidak ada di majelis hari ini. Baik, saya bilang mungkin dan seribu mungkin Imam Syafi'i menghafal Al-Quran di tangan seorang ibu yang miskin lagi lemah tanpa suami. Imam Syafi'i lahir, bapaknya sudah meninggal. Sama persis seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan beliau ahlul bait. Maka kecintaan kita kepada Imam Syafi'i plus cinta kita kepada beliau sebagai ulama dan juga karena beliau sebagai ahlul bait. Dan beliau bukan ahlul bait kaleng-kaleng. Betul-betul ahlul bait, bukan seperti orang yang mengaku ahlul bait tapi ahlul bait kaleng-kaleng. Ahlul bait yang tidak sesungguhnya, yang bertentangan dengan nenek moyang mereka sendiri dalam akidah dan ibadah. Imam Syafi'i dididik oleh ibunya. Imam Malik dididik oleh ibunya. Sampai menjadi ulama. Sangat mungkin apabila ibunya punya ilmu atau punya jiwa. Seorang pendidik. Maka dia akan memanggil para pendidik ke rumahnya untuk mendidik anaknya. Sangat mungkin. Kemarin saya ngisi kajian di Bukit Tinggi, berjumpa dengan seorang ustadz yang beliau merupakan ayahnya saudara muslim kita yang juara hafiz Al-Quran yang paling kecil kemarin di Indonesia. Bukan Musa, setelah Musa kan namanya muslim yang kemarin. Juara satu hafiz. Ayah. Muslim kan? Tahu ya? Saya jumpa dengan ayah beliau, seorang ustadz pula. Abu Muslim namanya, beliau hafiz, istrinya hafizah. Dan anaknya sudah pandai baca Al-Quran, sudah bisa baca sendiri dengan tajwid di umur 5 tahun. Istrinya beliau yang mendidiknya, dan beliau sendiri. Sangat mungkin. Tapi kalau ibunya mendidik anaknya, ngajarkan Iqra di tangannya Facebook, select Instagram sambil update statusnya anak, baca yang betul lah, dia sambil Facebook, mana bisa jadi ulama, jadinya selegram nanti anaknya. Jadi selegram bukan anak yang paham agama. Ada beberapa pertanyaan, namun karena mungkin pendidikan saya yang rendah, saya tidak mampu membaca pertanyaan. Tulisannya kurang, saya nggak mampu membaca. Mungkin karena pendidikan saya yang rendah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih baik jika pasangan suami istri hidup bersama akhir hayat, sampai akhir hayat masing-masing, apa ini, ada yang mau bacakan? Mungkin beda kan tulisan orang Aceh, orang Jakarta. Coba pakai mic atau bapak bacain, Pak. Tak tolong, Pak. Ini satu lagi. Mana yang lebih baik jika pasangan suami istri hidup bersama sampai akhir hayat, masing-masing ini jelas. Ini orang Jakarta aja pusing, apalagi orang Aceh. Kehidupan rumah tangganya mereka sering bertengkar. Dibandingkan dengan pasangan yang sering bertengkar tersebut, kurang jelas. Apakah rumah tangga yang bercerai itu tidak ada keberkahan dibandingkan dengan yang tetap bertahan? Jawaban yang pertama adalah fahmu su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan adalah setengah jawaban.
Saya tidak memahami pertanyaan, bagaimana saya mampu menjawabnya? Ini yang pertama. Yang kedua, dengan beberapa kata yang jelas tadi mungkin bisa diraba maksudnya, mana lebih mending, lebih baik antara dua rumah tangga, satunya mereka berumah tangga sampai mati, walaupun ketika masih hidup sering konflik lah, ya. Mungkin rumahnya ya sering bertengkar rumah tangganya. Satu lagi bercerai tidak berumah tangga, ya otomatis berarti nggak bisa dibandingkan. Yang satu lagi memang nggak punya rumah tangga, udah cerai. Ya kan, nggak bisa dibandingkan. Yang satu memang rumah tangga, yang satu lagi bukan rumah tangga, ya udah cerai, kan udah nggak punya rumah tangga. Ya kan, terkait bagaimana mereka bercerai, ya itu kita nggak bisa tahu apa alasan mereka, kecuali mau ditanyakan bagaimana hukum talak, itu baru kita jawab. Adapun kasus orang yang melakukan bercerai, itu pribadi orang. Jelasnya? Ya. Maka jawabannya, talak itu sebagian ulama menyebutkan yajri fiha al-ahkam al-khamsah, berlaku padanya lima hukum. Pada hukum asal, dia dibenci tanpa alasan, dibenarkan oleh agama. Terkadang bisa wajib, terkadang bisa haram, terkadang bisa makruh, dan terkadang bisa mubah. Ya. Dan di sini saya ingin memberikan nasihat kepada pribadi saya sendiri, orang lain. Kalau kita melihat tetangga kita, sahabat kita cerai, kita enggak usah ikut-ikutan membahasnya. Itu pribadi orang. Enggak usahlah kita menilai kenapa ya sampai cerai dia sama istrinya. Apa urusan ente? Enggak ada manfaatnya. Ya, urusan ente udah banyak. Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Bukti seorang muslim, dia adalah muslim sejati, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Yang kedua, masalah orang bercerai, kita enggak bisa memprediksi jamaah siapa yang benar. Mungkin kita kenal sama suaminya, karena kita cuma kenal sama suami, akhirnya kita menyalahkan istrinya. Sebaliknya, orang yang akrab sama istrinya akan menyalahkan suaminya. Atau secara zahir kita lihat suaminya baik sama dia, tetapi kita kan enggak tahu, mungkin di malam hari di atas ranjangnya dia pernah suka menampar istrinya, memukul istrinya, atau kejelekan yang lain yang dilakukan oleh istri kepada suami di atas tempat tidurnya dan semisal dengannya. Kecuali orang tersebut datang minta nasihat kepada kita, kita berikan nasihat secara ilmu agama. Tidak perlu kita membahas kenapa ya kok bisa cerai, kenapa ya kok bisa, akhirnya dia pikir sampai pusing. Ya, ini kerjaan sebagai ibu-ibu ini. Insyaallah ibu-ibu yang hadir kajian hari ini enggak ada. Saya yakin 100% ibu-ibu yang hadir kajian hari ini tidak punya kebiasaan itu. Namun wallahu alam kalau mereka sudah keluar dari kajian ini. Tayyib, bismillah, jika kita salat di rumah saudara dia non muslim, apakah sah salat kita adik kandung? Sah selama itu tempat tersebut suci. Ya, tempat tersebut suci dan diusahakan agar tidak ada sesuatu yang disembah selain Allah di hadapannya, seperti salib dan semisal dengan. Taib, silakan Pak. Enggak bisa dibaca. Ada satu yang bisa. Ini satu. Mohon maaf Ibu, ada dua pertanyaan yang tidak bisa dibaca. Kayaknya ibunya lagi ngambek itu nulisnya. Ada satu yang bisa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi saudara kandung yang selalu menolak pemberian dari saudaranya, baik makanan maupun uang, padahal yang bersangkutan kekurangan dan tidak mau komunikasi dengan saudara kandungnya? Baik, ini kembali kepada teknis ya. Teknis, maka sang penanya atau yang bertanya lebih paham daripada yang ditanyakan. Yang pertama, kita enggak tahu karakter penanya. Yang kedua, kita tidak memahami karakter orang yang ia sebutkan. Namun kalau ditanyakan secara hukum, apa hukumnya seorang tidak menerima pemberian orang lain? Nah, ini bisa kita bahas karena berkaitan dengan hukum Islam. Tapi untuk menghukumi pribadi orang tadi, ini sudah ke teknis dan kepada individu seorang. Ya. Adapun secara hukum asal, seorang tidak boleh menolak sebuah pemberian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika Nabi memberikan sebuah pemberian kepada Umar. Umar menolaknya. Kemudian Umar ditegur oleh Nabi. Nabi berkata, "Idza ja'atka wa anta ghairu musyrifin wa la sa'ilin fa khudha fatamawwal biha." Wahai Umar, kalau ada seorang memberikan kepadamu sebuah pemberian bukan karena kamu meminta ya kepadanya, maka ambil pemberian itu, jangan kamu tolak dan manfaatkan pemberian itu.
Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal pemberian jangan ditolak dan hendaknya diambil. Kecuali kata Syekhul Islam, kita tahu dengan mengambil pemberian tersebut ada unsur penghinaan terhadap diri kita. Bisa merendahkan kehormatan kita. Ya, maka lebih baik untuk tidak diterima demi menjaga kehormatan. Maka dari itu, seorang jika ingin memberi kepada seseorang saudaranya sebuah hadiah kepada orang yang dia muliakan, dia tahu kalau ini diberikan di depan orang dia malu, dia akan jatuh kehormatannya, maka jangan dilakukan seperti itu. Kalau dia orang yang memahami kaidah ini, udah pasti enggak akan dia terima pemberian itu. Nah, beda hal-hal hal yang lainnya dengan keluarga. Terkait kasus individu tadi, maka bagaimana orang tersebut? Ya ini penghukuman terhadap individu seseorang, pertanyaannya ke mahkamah, bukan bagian fatwa. Dan bagaimana cara membuat lunak hati orang yang seperti ini? Jawaban yang kedua, Anda lebih tahu karena Anda adalah saudara kandungnya. Ya. Namun kalau kita ikut tips kiat dalam agama secara umum adalah doa. Mendoakan dia agar dapat hidayah. Seperti Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunda Abu Hurairah untuk dapat hidayah, setelah itu beliau pun mendapatkan hidayah. Doa Nabi agar Umar masuk Islam dan Abu Jahal pengen dikabulkan oleh Allah hanya Umar. Cara yang kedua, seperti Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa la yulaqaha illa alladhina sabaru wa la yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Balaslah kejelekan dengan kebaikan, niscaya orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang mencintaimu. Dan itu tidak mungkin mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya sifat sabar dan berjiwa besar. Jangan dibalas lagi begitu dia besoknya ngasih hadiah kepada antum, antum pun menolaknya. Kemarin ente enggak mau terima pemberian saya. Ini tambah jadi ya. Jadi atau tidak ke dia, kasih ke anaknya dan yang semisal dengannya. Kemudian cara yang lainnya, hendaknya kita introspeksi diri. Bisa jadi ada sebuah dosa yang kita lakukan terhadap dia, ya, atau kesalahan antara kita dengan dia yang kita tidak sadari, atau dosa antara kita dengan Allah. Karena kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, ketika beliau sedang menerangkan akibat dosa, dosa itu bisa merusakkan hubungan antara dua orang yang bersaudara. Beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawaddatsnani fayafruqani illa bi dzanbin ahdatsa ahaduhuma." Tidak ada hada dua orang yang saling cinta mencintai, saling bersaudara, kemudian mereka bertengkar, putus hubungan mereka, melainkan sebabnya karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Ya. Tapi setelah kita memahami tidak ada kesalahan yang kita lakukan, ya, semata-mata ini karena akhlak dia yang buruk, ya, maka ingatlah firman Allah, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan demikianlah Allah menjadikan sebagian kalian sebagai ujian oleh Allah atas sebagian yang lainnya. Akankah kalian mampu bersabar dan Rabbmu Maha melihat? Dan pernah kita pengalaman kunjung suatu tempat, tokoh suatu masyarakat, buah-buahan, bawa oleh-oleh lah. Begitu dia lihat kita datang langsung masuk rumah, dia sampaikan istrinya, katakan bapak lagi sakit. Baru kita lihat dia lari di depan kita. Takut dia terima oleh-oleh yang kita bawa, nanti akan dikatakan dia sudah mulai disogok oleh Wahabi. Ya. Gak ada tip lagi kecuali sabar, doa. Ya kan? Ada orang yang memang kalau kita enggak sabar bisa-bisa tumpah darah antara kita dengan dia. Mungkin ada tetangga asal aja buang sampah, iya kan? Kemudian hidupkan musik sekeras-kerasnya, kenakalan anaknya tidak dia tegur sedikit pun yang dapat mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman. Kadang enggak ada cara lain kecuali bersabar. Ada orang dia salah, kita ingatkan anaknya berbuat salah demi kebaikan anaknya, dan dia justru dia menyalahkan kita. Anaknya mencuri misalnya, kita sampaikan anak dia mencuri. Buktinya tadi dia di parkiran masjid dia buka seluruh box sepeda motor. Justru tersinggung. Jangan Anda katakan anak saya mencuri, katakan saja mungkin dia sedang mencari. Berfilsafat pula dia. Ya? Mencari, apa yang dicari dalam motor orang? Itulah memang kondisi sebagian orang tua. Maka banyak-banyak ingat ayat Allah tadi. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira.
Demikianlah Allah jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap kalian. Akankah kalian bersabar? Bahkan pernah pengalaman seorang ustaz, dia ngisi kajian di suatu tempat, kemudian dijemput oleh seorang ikhwan naik sepeda motor. Ya, si ikhwan ini memang baru tobat mantan preman. Ya, alhamdulillah. Di perjalanan dia ngebut, balap. Ustaz ini kasih nasihat. Janganlah balap kayak itu, nanti nabrak orang, kita harus puasa 2 bulan berturut-turut, harus bayar dia dan seterusnya. Apa kata ikhwan ini? Ustaz, nanti kalau ceramahnya nanti di masjid aja, so, udah ada jadwalnya. Ini di atas motor, Ustaz. Si Ustaz bingung aja, mau bilang apa lagi? Kalau udah kayak gitu, berhadapan dengan orang seperti itu. Ya, banyak-banyak ayat, ingat ayat tadi. Wa kadzalika ja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitnah tasbirun wa kana rabbuka basira. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'il husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zham alladhi idza su'ila bihi ajabt, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumah saudara kita ini di majlis ilmu agama yang mulia ini. Di atas undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dunia dengan iman dan amal yang lebih baik, dan di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Dan jazallahu khairul jaza yang kami ucapkan kepada sahibul bait, maaf saya enggak hafal namanya, Pak Jurnadi. Ya, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, dan semoga Allah menjadikan rumah mereka ini dan kita sebagai saksi kebaikan mereka di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.